Okay. Oke, okay, saya mau menyapa semuanya yang sudah tune in di YouTube Live. Ini saya kira udah live ya, karena saya lagi nggak lihat YouTube-nya ya, jadi hati-hati ya. Saya ada ada Kevin di balik layar yang mengontrol semuanya. Jadi saya ngomong ke diri sendiri ini ya, ya tapi saya mau menyapa semuanya. Thank you udah tune in. Dan sebelum kita mulai uh, sedikit, ya, kita mau berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah, ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalam mereka api cintamu. Utuslah rohmu dan semua akan dijadikan lagi, dan engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Dalam roh yang sama berilah kami kebijaksanaan sejati, dan sukacita selalu akan penghiburannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Okay. Sesi sore hari ini saya beri judul tadi Towards Unity. Menuju persatuan. Nah, jadi ini positif ya judulnya. Menuju persatuan. Kita mau tahu lebih jauh kenapa sih ada kelompok-kelompok yang kita sebut dengan komunitas-komunitas Protestan. Komunitas-komunitas ya, gerejawi Protestan, atau kenapa ada gereja Ortodoks akan sedikit saya singgung juga, dan karena terbatasnya waktu saya nggak mungkin menyentuh semuanya, jadi ini hanya sekilas ya sedikit uh, appetizer ya. supaya teaser, ya, teaser trailer supaya kita semua mau mendalami lagi lebih dalam topik-topik yang akan kita sama-sama pertimbangkan pikirkan sore hari ini. Oke, okay. jadi towards unity menuju persatuan saya bagi sesi atau talk atau apapun yang mau kalian sebut ya pengajaran kata kese kelas atau ngobrol-ngobrol ya sore hari ini ke dalam beberapa bagian pertama saya mau bahas bahwa gereja itu satu apa itu maksudnya gereja itu satu akan kita lihat sebentar lagi lalu gereja itu katolik nah lalu ada sebuah dosa melawan iman dosa melawan iman yang namanya skisma skisma terpotong terpisah. Nah, ada beberapa skisma dalam sejarah gereja. Pertama itu namanya skisma Protestan. Kedua, skisma Anglikan. Lalu saya mau bahas tenets itu ajaran-ajaran, poin-poin rangkuman ajaran-ajaran Protestantisme ya, beberapa poin yang paling penting nggak bisa kita masuk ke semuanya. Tapi ini hanya ciri-ciri yang paling penting yang membantu kita untuk membedakannya dari ajaran iman katolik. Lalu terakhir, saya mau tarik tiga saja. Tiga poin kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama, supaya nanti ada waktu untuk tanya-jawab. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau nggak, saya ini monolog nih ya. Saya ngomong sendiri di kamar saya. Ya. Oke, supaya nggak jadi monolog, nanti kita bisa ada tanya-jawab. Oke. Pertama, prinsip pertama, gereja itu satu. Lalu kalian bilang, loh, masa sih satu? Katanya ada 33 ribu denominasi protestan ya. Ini menurut World Christian Encyclopedia ya tahun 2001. Ada ribuan dan terus bertambah jumlahnya. Denominasi atau kelompok-kelompok protestan. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Karena di perjamuan terakhir, tepat sebelum dia masuk ke dalam sengsaranya, disalib, wafat, bangkit lagi, Yesus menyatakan keinginannya akan persatuan. Ya, dia mau murid-muridnya untuk bersatu. Nah, makanya dia mendirikan gereja. Apakah Yesus mendirikan gereja? Iya, iya. Dan gereja itu didirikan di atas batu karang yang adalah Petrus. Batu karang kita tahu semuanya, dalam bahasa Yunani itu adalah Petra. Nanti, kalau ada yang bilang, "Loh, kenapa itu namanya kan Petra, lain sama Petrus?" Iya, nah mungkin Petrus dipanggil Petra karena Petra itu kata yang gendernya itu feminim. Dalam bahasa Yunani, ada gender ya, jenis kelamin untuk setiap kata. Nah, karena Petrus itu laki-laki, dipakailah kata ya, "Petrus". Petrus itu batu karang, tapi gendernya laki-laki. Ya, makanya Yesus memberikan nama kepada Simon, Petrus, ya, nama baru, misi yang baru karena dia akan menjadi batu karang yang di atasnya Yesus akan mendirikan gerejanya. Nah, alasan lain kenapa gereja itu satu? Karena begini. Kita tahu ada berbagai gambaran gereja, ya. Pertama, gereja itu digambarkan sebagai salah satunya ya, tubuh. Tubuh Kristus. Gereja itu tubuh Kristus. Nah, mungkin nggak kalau Kristus itu manusia sejati, dia punya banyak tubuh. Nah, mungkin ya. Nah, Paulus itu menggunakan gambaran ini begitu seringnya, ya, dia mengatakan kita banyak, kita berbagai macam. Kita ini sangat beragam, tapi kita semua satu tubuh dalam Kristus. Nah, ada lagi gambaran lain akan gereja. Gambar ini adalah mempelai, gereja itu mempelai. Ini juga dari Santo Paulus, tepatnya di Efesus, suratnya kepada jemaat di Efesus. Dia bilang, "Suami, cintailah istrimu." seperti Kristus mencintai gereja. Nah, dia pakai perbandingan ini. Nah, gereja itu mempelai dari Kristus. Nah, mungkinkah Kristus ya mempunyai banyak mempelai? Nah, mungkin dong, masa dia melakukan yang namanya poligami. Enggak ya. Kristus punya satu mempelai yaitu satu gereja. Jadi hanya ada satu gerejanya. Nah, di mana gereja Kristus yang satu ini ada? Ada dalam gereja Katolik. Oke. Okay? Ini bukan opini uh, Father Kenny ya. Bukan. Ini ajaran gereja. Ini bisa kalian lihat di internet. Ya. Bisa kalian temukan sendiri di katekisme dan sebagainya. Saya hanya mengatur-ngatur, menyusun-nyusun, dan memaparkan kembali. Oke. Okay? Ini bukan opini yang baru. Ini publik. Semua orang bisa lihat. Ya. Nah ini di dokumen Konsili Vatikan kedua ya. Tahun 1962-65. Kalau mau ketemu gereja Kristus yang satu, itu ada di gereja Katolik yang digembalakan oleh Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Oke, jadi gereja yang satu itu ada di ya, dalam gereja Katolik. Nah, makanya kita lihat ada runtutan suksesi para Paus ya, dari awal Petrus, ya, Linus, Kletus, Clemens, sampai sekarang Paus, Franciscus. Ya, ini ada di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Kalau masuk ke sakristinya di sebelah kanan kita lihat marmer ini. Ya, ini fotonya agak lama ya, makanya yang terakhir masih Yohanes Paulus kedua. Sekarang, Eh pertama, sorry ya. Sekarang sudah ada Yohanes Paulus kedua yang meninggal tahun 2005. Nah, ada nggak organisasi lain dalam dunia yang punya suksesi seperti ini selama 2000 tahun? Nggak ada. Ya. Dan sudah sepatutnya Paus, ya Petrus itu punya penerus. Yudas saja punya, ya Yudas kan. Yudas itu dicarikan pengganti dalam kisah para rasul satu kita tahu ya. Nah apalagi Petrus yang punya tanggung jawab begitu besar untuk mengembalakan seluruh gereja dan dia memegang juga kunci kerajaan surga. Kita tahu di Matius 16 ayat 18. Oke. Okay. Nah karena itu ya lewat gereja Katolik lah Kepenuhan sarana keselamatan itu bisa diperoleh. Kepenuhan sarana keselamatan. Kamu mau selamat, ya. Kamu yang lagi nonton sekarang mau selamat. Nah, alat-alatnya, saranannya, ya, imannya, ajarannya, e, beribadatnya seperti apa? Contohnya Santo Santa, buah-buah kekudusan, jalan kekudusan. Semuanya itu lengkap di mana? Di Gereja Katolik. Nah, apakah di luar Gereja Katolik itu? Isinya itu error kesalahan semua enggak. Ya, sulit sekali orang untuk salah sepenuhnya ya. Setan itu ya, enggak salah sepenuhnya. Dia tahu banyak kebenaran ya, Mungkin Romo Bayu jelaskan di yang berapa minggu lalu ya yang malaikat eh, jahat itu ya. Nah, sulit sekali untuk salah sepenuhnya bagi seseorang atau satu institusi ya. Nah, makanya di berbagai agama di berbagai gereja, itu ada kebenaran. Ya. Nah, tapi yang penuh itu ada di gereja katolik. Sekali lagi, ini bukan kata-kata saya. Ya. Ini ada di dokumen ini yang saya kutip. Ya. Unitatis Red Integratio. Kalau mau penuh, lengkap, ya, sakramennya, itu ada di gereja katolik misalnya, ya. tujuh. Ya. Semuanya itu membantu kita untuk mencapai keselamatan. Baik, kesatuan. Nah, apa sumber kesatuan? Pertama, sumbernya adalah Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya akan satu Allah dalam tiga pribadi. Jangan ketukar-tukar ya. Satu Allah dalam tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sumber kesatuan. Ya. Nah, lalu Roh Kudus juga sumber kesatuan. Karena Roh Kudus disebut sebagai jiwa gereja. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati semua orang yang percaya dan ada dalam keadaan rahmat. Kita tahu ya, dan dia juga memerintah atas seluruh gereja. Nah, apa sih yang mengikat kita umat-umat Katolik ya dalam satu kesatuan? Ada tiga ikatannya. Pertama, iman kita. Iman kamu yang nonton, kalau kamu Katolik, sama dengan iman saya. Ya, jadi iman. Kedua, ibadat. Nah, ibadat itu caranya e, beragam sesuai ritus ya kita tahu. Tapi semuanya ada kesatuan kesatuan yang berakar pada para rasul. Ada beda dikit-dikit antara ritus Latin, ritus Koptik, ya, ritus Siro Malabar yang nanti saya sebut secara sekilas ya, itu. Tapi kesatuannya berakar pada para rasul. Dan terakhir ada kesatuan yang bersumber pada kepemimpinan ya, atau persekutuan dengan paus yang bisa ada karena ada pelayanan imamat sakramental, ya. Oke. Okay nah tadi ini lanjutannya ya in diversity ada kesatuan tapi juga ada keragaman kita mau ingat bahwa kesatuan gereja itu tidak berarti keseragaman lainnya itu kalau anak-anak SD atau SMP SMA pakai seragam itu sama persis bajunya kecuali ada yang kuning belum dicuci atau bau nah itu lain sendiri tapi seragam itu sama semua nah dalam gereja ada kesatuan tapi bukan berarti harus seragam semuanya ya ada perbedaan karunia tiap orang punya karunia lain-lain ada yang mengajar ada yang berkhotbah ada yang melayani orang lain ya dalam berbagai cara lalu ada keragaman juga jabatan ya ada yang uh, uskup imam seperti saya dan Romo Bayu ada yang uh, orang awam ya orang awam keluarga ayah ibu yang juga Berusaha untuk tumbuh dalam kekudusan sebagai umat Kristiani, bukannya kurang, loh ya, ya. Kita semua mau hidup kudus sebagai orang Kristiani. Lalu, ada lagi keragaman dalam cara hidup: ada yang hidupnya menikah, ada yang selibat, ya, yang tidak menikah, dan keragaman dalam cara beribadat. Yang tadi saya bilang, Yohanes ya. um, Paulus kedua sering mengatakan bahwa ada dua paru-paru, kan? Ya, paru-paru itu ada dua. Ya, gereja Latin atau Barat dan Gereja Katolik Timur. Ya, nah, itu cara ibadahnya berbeda, tapi bersatu dalam keragaman. Oke. Okay. Nah, tapi faktanya, kehendak Kristus akan kesatuan itu tidak terpenuhi. Betul ya? Kita lihat tadi ada 33 ribu, sekarang ada banyak perpecahan, perbedaan, dan sebagainya. Nah, ada ketidakkesatuan. Ini apa sih katanya? Just unity, ya. Ada perpecahan, lebih tepat ya. Perpecahan dalam komunitas umat Kristiani. Kenapa bisa ada? Karena dosa. Ya. Sorry, salah pencet. Kenapa bisa ada perpecahan? Karena ada dosa. Itu uh, gampangnya ya. Dan memang begitu. Dan dosanya itu dari dua sisi. Pertama dari luar, memang. Dan kedua dari dalam. Umat Katolik sendiri itu Seringkali, saya juga nggak ya, memberi contoh yang baik. Ngaca. Ya. Lihat dirimu. Saya juga. Ya. Kita itu sering tidak memberi contoh yang baik kepada orang-orang lain. Ya. Umat Kristiani, non-Katolik, atau orang-orang beragama lain. Nah, itu juga jadi sumber perpecahan. Ya. Mari kita sama-sama uh, berkaca ya, hari ini. Ini untuk kita juga. Ya. Saya siapkan presentasi ini juga saya berpikir, apakah saya sungguh-sungguh jadi orang Katolik yang baik, yang memberikan kesaksian yang baik. Nah, perpecahan ini bentuknya itu ada tiga. Ya. Tadi saya sebut sekilas satu macam, yang namanya skisma. Ya. Saya sebutkan yang lain sekarang. Pertama, ada yang namanya bidaah, bid'ah ah atau heresy, atau ajaran sesat. Nah, ini perpecahan atau dosa yang melawan kebenaran iman tertentu. Ya, kalau kamu tolak misalnya kebenaran bahwa Allah adalah Tritunggal, berarti kamu jatuh dalam dosa yang namanya bid'ah. Ah. Contoh siapa? Ada uskup di abad keempat yang namanya Arius. Abad ketiga, awal abad keempat. Arius, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Tapi dia seperti malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Dia itu ciptaan yang paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Nah, ini bid'ah ah atau ajaran sesat. Ada lagi dosa yang lain. Namanya ini murtad, ya. Kayaknya dalam bahasa Indonesia itu murtad, apostasy. Kamu nggak melawan hanya satu kebenaran iman, tapi kamu melawan seluruh iman Kristiani atau iman Katolik. Contoh orang-orang yang meninggalkan gereja Katolik, yaitu saya sebut, saya Google, saya cari siapa yang meninggalkan gereja Katolik. Banyak, kamu lihat sendiri, ya. Contohnya ya Roberto Baggio, Um, pemain sepak bola asal Italia. Ada lagi yang lain, silakan di Google sendiri ya. Nah, lalu ada dosa ketiga melawan iman, yaitu skisma. Skisma itu kamu melawan persekutuan dengan paus. Mungkin kamu nggak tolak sepenuhnya iman Kristiani. Ya. Jadi masih Yesus itu Allah misalnya. Ya. Jadi ini bukan apostasi. Tapi ini memisah paus. dari persekutuan umat Kristiani. Contohnya siapa? Martin Luther ya atau ke 8. Dua tokoh yang akan muncul lebih nanti lagi ya dalam sesi ngobrol-ngobrol diskusi kelas hari ini. Oke. Okay? Baik, itu poin pertama ya. Enggak ada yang lupa ya. Gereja itu satu. Kristus mau ada kesatuan dalam umat Kristiani. Fakta pertama. Nah, kedua, gereja itu Katolik. Ini kita mau seperti buka kamus sedikit ya. Nah, apa artinya Kristen? Ini supaya jangan dibilang bahwa e-flyernya itu bohong ya. Saya ternyata nggak bahas ini gitu ya, nggak nggak benar itu ya. Uh, Kristen itu apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oke. Okay? Nah, kapan umat Kristiani, aduh, jangan pakai Kristiani dulu ya. Kapan pengikut Kristus itu mulai dipanggil Kristiani di Antioquia kurang lebih tahun 40, 44. Ya. Ini kita tahu dari kisah para rasul dari perjanjian baru di Antioquia para murid mulai dipanggil Kristen, pengikut Kristus. Oke, nah maka itu kita umat Katolik saya itu Kristiani, saya Kristen. Saya Kristen, ya. Kamu Kristen, Oh jemaat gereja Protestan juga Kristen, karena dia juga mengikuti Kristus. Tapi nanti bedanya apa kita lihat, ya. Oke, nah, berarti umat Katolik adalah umat Kristiani dari awal seperti itu. Ya. Di Antioquia di awal abad pertama tahun 40-44 hanya ada umat Katolik. Ya, gereja mesti bersatu. Kapan gereja mulai pecah? Tunggu dulu ya. Oke. Okay. Nanti kalau ada yang kurang jelas coba tanya ya. Sekarang mulai tulis di live chat, mulai atau ngomong ke Kevin saya enggak ngerti ya. Oke. Okay. Sekarang kata Katolik itu kapan mulai digunakan? Agak lebih telat ya. Kalau tadi kata Kristiani dipakai tahun 40-an, ini sudah akhir abad pertama. Kurang lebih abad pertama itu berarti 100 ya. 0 sampai 100 itu Abad pertama, kata katolik sendiri berasal dari kata Yunani atau lebih tepatnya dua kata Yunani. Pertama adalah kata 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 yang adalah namanya kata ya. Oke. Okay. Lalu kata adalah holos ya. Nah, kata itu artinya menurut holos itu keseluruhannya. Jadi kata holos itu artinya menurut atau sesuai dengan keseluruhannya. Nah, Katolik itu makanya artinya adalah universal. Bahkan di bahasa Inggris sekarang dipakai ya sebagai kata sifat. Misalnya, you have a Catholic taste. You have a Catholic taste. Maksudnya adalah kamu suka semuanya. Kamu suka pizza, kamu suka ramen, kamu suka sushi, kamu suka rendang. Nah itu you have a Catholic taste. Oke. Okay? Nah, you know, universal. Ya, gereja Katolik adalah gereja universal. Kata ini dipakai pertama oleh Ignatius dari Antioquia. Ya. Ini akhir abad pertama awal abad kedua. Kenapa begini? Gereja itu katolik karena Kristus yang hari ini kita memperingati apa merayakan kenaikan Yesus ke surga ya. Sebelum dia naik dia memberikan mandat, ya, mandat, perintah, misi kepada seluruh muridnya untuk membuat murid-murid di seluruh dunia di seluruh tempat pergilah ke seluruh bangsa. Jadi karena semua bangsa muridku itu Katoliknya, semua bangsa itu berarti Katolik. Nah, Ignatius dari Antioquia sendiri kita tahu dia dibunuh di Roma, dia jadi martir di Roma, ya, di ke Singa. Dan selama dia ada dalam perjalanan dari Antioquia ke Roma, dia menulis banyak surat yang kita punya adalah tujuh. Ya. Salah satunya surat ini surat kepada jemaat di Roma. Dia bilang saya nggak mau hanya dipanggil Kristen. Saya mau menjadi Kristiani. Ya. Dia mau jadi orang Kristiani, bukan hanya dalam namanya, tapi dia mau sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristiani, ya, identitasnya. Nah, tapi pada saat yang sama, di surat yang lain, dia juga menggunakan kata Katolik. Makanya, dua kata ini sama ya, di abad-abad pertama. Semua orang Katolik adalah orang Kristiani, semua orang Kristiani adalah orang Katolik. Oke? Okay? Di mana ada uskup, biarlah di situ orang berkumpul, jemaat berkumpul. Karena di mana ada Yesus, di sana ada Gereja Katolik. Bayangkan, mau cari Kristus, ya di Gereja Katolik. Ini bukan kata Father Kenny, ya. Ini kata Ignatius dari Antioquia sekali lagi. Saya hanya mengutip, ya. Saya seperti clipping, oke. Okay. Nah, dia pakai kata Katolik juga, ya. Jadi sama dua-duanya. Nah, sekarang. Kapan mulai ada perpecahan dalam gereja? Namanya skisma, ya. Skisma itu perpecahan, skisms, skisma perpecahan. Oke, di sebelah kanan kalian ada foto gereja Santa Sofia, ya, atau Holy Wisdom, kebijaksanaan kudus di Konstantinopel, ya, di, di Turki. Ya. Oke. Nah, skisma itu ada di berbagai tempat ya dalam sejarahnya. Saya mau kasih list aja, meskipun saya nggak bahas semuanya. Di belahan dunia timur, itu ada perpecahan di abad ke-5. Ya. Ada kelompok yang menentang konsili Efesus. Konsili Efesus ini singkat-singkat ya, jadi singkat. Nggak e, bisa kita masuk lebih jauh ya. Konsili Efesus itu konsili yang menentang ajaran Nestor, ya, Nestorius yang mengatakan bahwa Bunda Maria nggak bisa dipanggil Theotokos, atau Bunda Allah, tapi hanya boleh dipanggil Bunda Kristus. Jadi dia menentang gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dia juga menentang bahwa Kristus itu adalah satu pribadi. Oke, ini singkat ya. Nah, lalu di Belanda Dunia Timur, di, masih di abad kelima, di tahun 451, ada kelompok yang menentang konsili Kalsedon. Konsili itu perkumpulan para uskup. Ya. Para uskup berkumpul untuk, membahas suatu ajaran ya atau membahas bagaimana cara menjawab ajaran sesat ini dan itu. Nah di tengah-tengah uh, abad kelima ada kebingungan tentang kodrat Kristus ya Kristus itu apa Allah dan manusia sungguh-sungguh sungguh manusia atau apa belum jelas. Nah makanya berkumpullah para uskup untuk mengatakan bahwa Kristus punya dua kodrat ya dia satu pribadi pribadi ilahi ya dan dia adalah dua kodrat ya. dia punya kodrat ilahi dan kodrat manusiawi sungguh-sungguh Allah sungguh-sungguh manusia masing-masing kodrat mempertahankan seluruh cirinya. Nah, ada kelompok yang kurang setuju dengan ini dan mereka memisahkan diri ya menentang konsili Kalsedon. Makanya dinamakan anti-Kalsedonians ya. Nggak ada nama lain lebih keren mungkin ya. Jadi anti-Kalsedonians. Oke, okay, singkat ya. Nah, lalu ada lagi skisma di timur di abad ke-11. Nah, ini ini skisma besar ya yang abad ke-5 itu kecil ya keluarlah gereja Syria ya oke kecil ya. nah tapi yang abad ke-11 ini besar karena dari skisma atau perpecahan ini lahirlah gereja Ortodoks yang kita kenal sebagai Ortodoks jangan ketuker dengan gereja Katolik Timur ya gereja Katolik Timur itu masih bersatu dengan paus nah ada sebagian gereja Timur yang sudah memisahkan diri dari paus sejak abad ke-11 karena ada konflik ya ini juga panjang ceritanya ini bisa jadi materi seminar lain ya. nah konflik antara uskup atau patriark Konstantinopel Michael Serularius dengan Paus Leo ke-9 ya panjang ceritanya tentang syahadat, si tentang masalah politik tentang ketidakmengertian gereja Latin terhadap gereja Timur ribet akhirnya saling mengekskomunikasi ya mengekskomunikasi itu berarti mengecualikan seseorang dari persekutuan gereja paus leo ke 9 mengekskomunikasi patriark konstantinopel dan sebaliknya juga ya, yang di konstantinopel atau di turki itu eh, nggak mau lagi berdoa untuk paus di misa ya misalnya dikeluarkan namanya dari diptik diptik itu karton yang di mana ada tertulis kanon romawi atau doa syukur agung oke okay. Balik-balik, terus ya. Balik, oke. Sekarang di barat ada juga perpecahan. Nah, saya mau fokus ke perpecahan di barat, ya, sore hari ini. Kembali lagi, ini saya nggak keluarin opini pribadi saya sama sekali. Ini saya mengulas sejarah, ya, saya kutip-kutip sana-sini, ya, kita mau review sejarah, pelajaran sejarah. Oke, tahun 1517, ya, sekitar 100 tahun setelah alat. Printer, ya, printer ditemukan oleh Gutenberg. Ada perpecahan di Barat yang dipeloporin oleh Martin Luther ya, di Jerman ya, dulu Prusia ya, oke dulu Prusia Masian. Nah Martin Luther, ya, nama reformasi Protestan. Kenapa namanya reformasi? Sebentar lagi saya jelaskan ya. Nah ini di Barat. Sebentar Lihat jam ya, oke. Lalu ada lagi skisma Anglikan juga di Barat tapi dari namanya anglikan anglo anglo itu Inggrisnya anglo English uh, anglikan skisma anglikan sedikit setelah Martin Luther ini nggak berhubungan ya nggak berhubungan marah di Inggris itu ada pertentangan terhadap Martin Luther ya bayangkan nah jadi sedikit review ya tentang terminologi jadi Christians itu pengikut Kristus nah Kata Protestan itu mulai muncul di pertem. Itu diet, bukan diet. ya Diet itu seperti rapat, ya, rapat perkumpulan, diskusi, bincang-bincang. Ya, diet this fire itu di Jerman. Setelah Martin Luther membuat sedikit kericuhan, ya. nah ini pertemuan antara Pangeran Katolik dan Pangeran Lutheran. Nah, mereka diskusi mau diapakan ini. Pangeran Katolik menentang penyebaran paham Lutheranisme, nah. Pangeran Protestan protes, pangeran Protestan protes, makanya pangeran Katolik mulai memanggil Pangeran Protestan. Protestan, sorry ya, agak bingung ya. Pangeran Katolik mulai memanggil mereka Protestan. Nah, dari situ muncullah kata Protestan dan digunakan untuk menamakan orang-orang yang memisahkan diri dari Gereja Katolik karena reformasi Martin Luther. Oke, okay. kesimpulan singkat ini, kesimpulan di tengah-tengah ya, seperti Coffee Break gitu supaya ya mungkin ada yang ngantuk bangun lagi sebelum tahun 1054 apa yang terjadi 1054 skisma timur ya dari skisma itu lahirlah gereja ortodoks ya, orthodox churches ya, yang sekarang ada di Rusia di Yunani di Ukraina dan di banyak tempat lain bahkan di Indonesia ya, saya tahu oke okay. Dengan beberapa kecualian, pengecualian, maksudnya yaitu skisma di abad kelima tahun 431 dan 451. Ya. Semua orang Kristen adalah Katolik. Betul ya, sebelum 1054, dengan beberapa pengecualian yaitu skisma-skisma kecil di abad kelima, kalau kamu Kristiani, berarti kamu Katolik, nggak ada pilihan lain. Oke, okay. nah setelah 1054, sebagian orang Kristiani itu jadi ortodoks karena mereka ikut. Ya, Fosius atau ikut Michael Cerularius, ya yang mengekskomunikasi Bapak paus dan sebaliknya paus sudah mengekskomunikasi juga ya Michael Cerularius yang adalah Uskup Konstantinopel Nah mereka jadi Ortodoks ya. Ortodoks mereka pisah dari Roma keluar dari Gereja Katolik Nah ada gereja Timur yang gak keluar namanya Gereja Katolik Timur mereka Katolik sepenuhnya seperti kamu seperti saya nggak ada bedanya ya Beda dari itu saja. Tapi kita bersatu dalam satu gereja. Oke. Okay? Nah, setelah 1517, jadi ini ada dua tahun yang penting ya. 1054, 1517. Ayo hafalin semuanya. 1054, 1517, 1054, 1517. Setelah 1517, mulai ada orang-orang Kristiani yang dinamakan protestan. Meskipun saya tahu beberapa dari mereka tidak suka kata protestan. Ya. Saya sadar bahwa kata ini negatif. Ya. Oke. Okay nah tapi dokumen gereja Katolik ya, jadi gereja Katolik selalu memanggil mereka itu bukan gereja gereja Protestan ya tapi komunitas gerejawi ecclesial commun communities ya ecclesial communities komunitas gerejawi kenapa karena dalam gereja-gereja Protestan tidak ada lagi suksesi apostolik ya lain dengan gereja Ortodoks yang bukan lagi Katolik tarik suksesi uskup ini ditabiskan uskup ini ditabiskan uskup ini ditarik itu baliknya ke para rasul bayangkan jadi gereja ortodoks itu punya sakramen-sakramen yang sah lain dengan gereja protestan termasuk alikan alikan nggak punya lagi sakramen yang sah karena kesahan keabsahan atau validitas tabisan dari seorang uskup yang namanya Matthew Parker itu gagal ya tidak sah oke singkat cerita balik Masuk ya ke skisma yang pertama yang mau kita bahas, ya, yaitu protestantisme ya, atau reformasi protestan. Nah, um, kelihatannya gini ya, banyak orang lihatnya. Oh, Martin Luther itu seperti pahlawan, mungkin ya, kelihatannya dia mau mereformasi gereja ini, bobrok gerejanya. Apakah benar bobrok? Ada benernya. ya? Oke, tapi sebentar ya, nah. Tapi sebelum ada Martin Luther ya, sebelum dia lahir katakanlah sudah ada teriakan dalam gereja dalam gereja yang meminta reformasi meminta perbaruan apa yang mau diperbarui beberapa hal pertama kepausan ya, kepausan otoritas paus itu semakin hilang kenapa banyak paus yang hidupnya itu nggak moral saya malu ngomong gini saya sakit hati tapi saya nggak malu ada paus yang um, maksud nggak menutup-nutupi ya saya malu tapi saya nggak mau menutup-nutupi ada paus yang melakukan nepotisme ya jadi uh, nanti kamu keponakanku ya kamu nanti aku tunjuk jadi paus ya kamu aku angkat jadi paus ya misalnya Julius kedua Julius kedua yang membangun basilika Santo Petrus ya by the way dia itu keponakan dari paus Sixus keempat ya. jadi ada seperti itu ada lalu paus sebelumnya itu zaman Katarina dari Siena paus itu nggak tinggal di Roma tapi tinggal di Avignon ya di Prancis itu membuat otoritasnya semakin lemah lalu ada paus yang punya dayang-dayang punya selir ya e, punya anak bahkan ini juga bukan saya ngomong ini sejarah silakan dicek sendiri ya mulai dari Alexander ke yang minimal punya tujuh anak dari dua perempuan ya. ini namanya korupsi moral. Lalu hidup yang sangat duniawi. Jadi worldliness. Ya, hidup yang terlalu mewah. Nah, ini membuat kepausan ini perlu direformasi, diperbaiki. Ya, kita lihat di abad 20 itu kita bangga dengan paus-paus di abad ke-20 ya. Paus Benedictus ke-16 ya, eh, itu abad 21 ya, maaf. Ya, Yohanes Paulus ke paus ke-6, Santo Paus ke-6, Santo Yohanes ke-23, Santo Pius ke-10 kita bangga dengan kepausan seperti itu. Nah, lain dengan di abad, abad ke-15, 14, 16, ada kerapuhan. Oke. Okay. Lalu, uskup. Ya, uskup perlu juga keuskupan ya, maksudnya bukan satu uskup aja, tapi seluruh uskup, banyak uskup itu perlu diperbaiki. Kenapa? Karena mereka banyak yang tinggal di keuskupannya. Bayangin, kalau kamu punya uskup, tapi uskupnya itu nggak tinggal di keuskupanmu, mereka di tempat lain, mungkin liburan, ya, di mana nanti yang e, menjalankan keuskupannya itu ada ya delegasi ya, delegatus yang lain itu banyak terjadi di masa-masa ini oke singkat kata ya lalu e, ini kongregasi religius talekat-talekat yang hidupnya juga mewah lalu orang awam pun nggak luput ya orang awam itu sangat kurang pembinaannya mereka nggak paham iman Kristen itu apa nggak ada kelas-kelas seperti ya sama Katolik Media gini-gini ya. Jadi mereka butuh pembinaan iman yang lebih ya, jauh lagi, lebih banyak lagi. Nah, siapa yang memohon reformasi? Siapa orang-orangnya? Banyak, saya nggak bisa sebut semuanya, tapi saya sebut beberapa. Ya. Konsili, konsili ya dari di Vienna, ya, di ini di Austria sampai Lateran di Italia itu Uskup-uskup berkumpul untuk memohon reformasi. Kita perlu memperbaiki diri, memperbaiki gereja. Ini sebelum ada Martin Luther. Saya tegaskan, ya, sebelum ada Martin Luther, orang-orang dalam gereja, Luther juga dari dalam gereja sih ya, ya. Dalam gereja sudah memohon reformasi. Lalu ini Santo dan Santa, ya. Jadi ada Santa Bridget dari Swedia. Ini di foto ya di lukisan sebelah kanan itu Bridget dari Swedia, ada Katarina dari Siena, orang Itali. Ada Vincent Ferrer dari Valencia ya, dari Spanyol atau Bernardino dari Siena, juga orang Itali. Ini santo santa semuanya yang memohon reformasi tanpa keluar dari gereja. Oke. Okay. Sekarang kita lihat Reformasi Protestan. Apa sih penyebabnya? Saya mau tunjukkan sedikit. Saya sekali lagi saya akan persingkat sesingkat-singkatnya. Apa aja penyebab dari reformasi Protestan? Saya mau mengatakan bahwa ini pesan saya satu ya. Poin-poinnya nanti kalau lupa nggak apa-apa. Tapi pesannya eh, mohon diingat bahwa ini fenomena yang sangat kompleks. Oke, okay? ada banyak orang yang menjelekan Martin Luther ya sampai menjatuhkan dia membuat karikatur ya Luther uh, saya mau tunjukkan Luther apa adanya ya dia orang seperti apa apa adanya mau saya tunjukkan ya saya nggak mau buat karikatur yang merendahkan Martin Luther itu udah banyak di luar sana oke jadi saya mau saya kutip sejarawan yang terpercaya yang objektif bahkan ya orang Protestan sendiri oke nah apa aja penyebab dari reformasi Protestan ada penyebab eksternal di luar gereja, ya, penyebab budaya. Misalnya orang-orang mulai hidup individualistik, ya, ada individualisme yang mulai menyebar. Lihat deh, kalau kamu perhatiin lukisan-lukisan, ya, jadi kalau dulu orang melukis itu ya begini aja frontal, ya, atau jarang ada lukisan orang. Ya, sebelumnya jarang orang itu dilukis lihat fresco-fresco di abad-abad ya, uh, uh, terakhir abad tengah gitu jarang orang dilukis tapi di zaman ini zaman Renaissance ya, mulai banyak portrait ya portrait lukisan gambar muka gini kayak kita selfie kayak saya sekarang di kamera ya nah, ini ini lukisan muka ya orang mulai narsis ya individualisme atau lukisan yang nyamping gini nih ini ya, gini kayak saya sekarang ya mulai banyak ya nah itu individualisme orang mulai mikir diri sendiri nah ini sangat berdampak pada nanti ajaran Protestan kamu bisa tafsir sendiri kitab suci mu nggak usah tanya tanya orang lain nggak usah tanya pendahulumu kamu individual ya kamu tafsirkan sendiri kamu tahu sendiri kamu pahami sendiri oke okay. lalu ada sorry kemencet satu ya, uh, ya udahlah ya Sciences, ya. jadi orang-orang mulai berkembang ilmu pengetahuannya dia mereka lihat bahwa loh kok ada pertentangan ya antara penemuan ilmu pengetahuan dengan kitab suci loh gimana nih gereja ya nanti sekitar satu abad setelah Martin Luther ada kasus Galileo nah, ini 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 masalah lain ya oke lalu ada alasan politik ya ada yang namanya nasionalisme e Eropa mulai terpecah ke dalam berbagai negara tadi saya bilang Jerman tuh belum ada ya adanya Prusia ya, kerajaan Prusia nah perpecahan ke berbagai negara ini menimbulkan yang namanya absolutisme yaitu monarki. Tiap negara itu punya rajanya sendiri, punya pangerannya sendiri. Nah, kalau punya pangeran sendiri kenapa kurus tahap dengan yang di Roma? Hah? Gereja Katolik, ya. Ngapain tak yang sama yang jauh? Aku mau berkuasa di tempatku. Ya, monarknya bilang gitu, penguasanya bilang gitu. Itu berdampak pada mentalitas nanti Protestan. Oke. Okay ekonomi bourgeoisie bourgeoisie itu kelas menengah ya ada pertumbuhan di kelas menengah dulunya nggak ada dulunya sistemnya itu feodal feodal itu pemilik tanah lalu ada pekerja di ladangnya ya. sekarang ada orang-orang yang kelas menengah dulu nggak ada dulu itu kaya miskin ya. sekarang ada bourgeoisie mulai pengusaha-pengusaha kecil kelas menengah nah mereka mulai mandiri ya nggak lagi ditindas oleh tuan tanah dan sistem feodal ini mulai dipertanyakan. Ya. Tadi pekerja ladang tadi itu petani-petani, ya, mulai lihat bahwa loh ini yang pemilik tanah ini banyak orang Katolik ini. Mereka mulai lihat gereja sebagai institusi yang menindas mereka. Ya, padahal nggak tepat ya. Oke, baik, lanjut. Lalu ada lagi penyebab internal dalam gereja, kebingungan doktrinal, ajaran yang kurang jelas. Ya. Uh, maksudnya ajarannya jelas, tapi orangnya kurang paham, gitu ya? Oke, okay. lalu kurangnya disiplin tadi, saya udah sebut beberapa, ya. Uskup yang ada di tempatnya uh, orang awam yang hidupnya sembarangan, sebagai orang kristiani, nggak me memberikan kesaksian. Contoh yang baik, bla bla bla. Lalu ada penyalahgunaan, apa itu nepotisme? Udah saya sebut, ya. Lalu kesalehan yang dangkal, orang nggak uh, berdoa dengan baik, misalnya. ya. Ada lagi paham rigorisme ya, tapi ini udah ya, di luar ini. Lalu ada kurangnya uh, pengembalaan pastoral, tadi uskupnya bisa jadi dia naikkan beberapa keuskupan. Ya, sekarang jarang sekali itu ya. Jadi zaman itu banyak uskup yang punya banyak keuskupan, jadi dia tuh absen. Dia nggak mengembal mengembalakan keuskupannya. Lalu lagi ada sistem juga pemajakan ya, pajak untuk kuria romawi. Orang mulai lihat, aduh, ini kok gereja sepertinya materialis sekali ya nah muncullah tokohnya namanya Martin Luther ya dia anak ya, sebagai anak dia dididik dengan mentalitas rigorisme apa itu rigorisme itu rigorisme berarti uh, moral yang sangat ketat ya? jadi sedikit merasa sangat berdosa dan nggak bisa diampuni oleh Allah takut sekali ya? akan dosa yang paling kecil. Kurang percaya dengan rahmat pengampunan. Kurang yakin bahwa Allah itu sungguh-sungguh rahim dan perbelas kasihan. Itu rigorismenya dalam dua kalimat. Nah, masuklah Martin Luther ke biara Agustinian. Jadi, ini Katolik ya, Martin Luther Katolik. Dia orang Katolik. Dia bahkan biarawan pada umur 21, dan pada umur 23, dia ditabiskan menjadi imam. Imam Katolik sekali lagi. Nah, dia punya banyak godaan. Ya. Dia digoda seringkali untuk putus asa, untuk hidup skrupel. Skrupel itu orang yang udah ngaku dosa misalnya ya. Udah ngaku dosa tapi masih merasa berdosa terus ya. Nggak bisa mengampuni, nggak bisa percaya bahwa Allah sudah mengampuni dia. Itu namanya skrupel. Dia putus asa. Bisa ngaku aku diselamatkan ya? Nah, akhirnya sampai dia menemukan ayat ini, Roma 1.17. Orang yang benar akan hidup dalam iman atau oleh iman. Nah ayat ini seperti menerangi dia, ya. menerangi dia. Sampai-sampai nantinya dia tambahkan only, ya. hanya oleh iman. Dalam terjemahan kitab sucinya ke bahasa Jerman dia tambahkan kata itu, padahal nggak ada. Ya. Oke, ini kurung ya, tutup, balik lagi. Nah ayat ini menghibur dia. Oke, nah ini sangat mendasari teologi Protestan ya. Nanti saya akan singgung sedikit. Oke singkat kata. Ini ke Roma ya, kita ganti fokus. Tadi di Erfurt ya di Jerman yang sekarang Jerman, dulu bukan Jerman namanya. Sekarang kita lihat ke Roma. Nah, di Roma ada pembangunan gereja yang sangat besar yang namanya Basilika Santo Petrus. Kita semua tahu ya, itu di mana paus sekarang merayakan perayaan-perayaan yang paling besar dan utama. Meskipun itu bukan katedralnya ya. Oke. Okay. Nah, Paus Julius II ini yang tadi saya singgung juga, itu memberikan indulgensi penuh bagi semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan Basilika Santo Petrus. Apa itu indulgensi? nggak um, gak ada waktu, ya gak ada waktu. Saya harus skip, ya skip dulu. Nanti mungkin ada yang mau nanya, silakan. Nah, pemberian, sorry, pemberian indulgensi ini diperbarui oleh Paus Leo ke-10. Ya. Nah, indulgensi ini diproklamirkan, ya, diumumkan ke seluruh imperium Romawi ya ke seluruh Eropa katakanlah ya. Nah di Jerman fokus lagi ke Jerman ya. Yang dapat giliran untuk mengumumkan indulgensi ini adalah orang dominikan ya yang namanya Johann Tetzel. Nah dia mengumumkan indulgensi ini ke orang-orang di Jerman tepatnya di dekat Wittenberg. Wittenberg akan penting nanti ya. Oke, John Tetzel Dominikan ini, ya udah dia bilang, "Ayo ini sumbanglah ya, lah. Kalau kamu menyumbang membantu pembangunan Basilika Santo Petrus, kamu bisa dapat indulgensi penuh." Nah, ajaran dari John Tetzel ini benar tentang pemberian indulgensi bagi orang hidup. Tapi agak keliru ya, perihal pemberian indulgensi bagi orang mati. Nah, kita mau coba dalami tokoh ini sedikit ya. Nah, namanya orang lagi semangat, ya. Dia bisa berkoar-koar, ya, mengumumkan indulgensi ini. Nah, banyaklah orang yang salah tangkap ya, seakan-akan keselamatan indulgensi itu bisa dibeli dengan uang, ya. Tapi yang salah paham ini orang-orang yang dengar. John Tetzel ini hanya salah dalam berbicara tentang indulgensi bagi orang mati, ya. Yang untuk orang hidup itu benar. Ya, nah, yang untuk orang mati dia agak keliru. Dia bilangnya, as soon as the gold in the casket rings, the rescued soul to heaven springs. Ya, apa itu? Ya, setelah kamu dengar ya emas itu berhenting dalam petinya, ada jiwa yang langsung naik ke surga dari api penyucian, maksudnya ya. Hmm, nggak segitunya, ya nggak tepat itu. Apakah langsung naik ke surga? Yang tahu tergantung indulgasimu sungguh-sungguh penuh atau enggak. Gimana bisa penuh? Ya, ada syaratnya. Ada lima, ya. Tapi ini saya harus skip lagi. Ya. Nah, jadi dia agak keliru dalam berbicara tentang indulgensi bagi orang mati. Oke, maju. Nah, Luther, Martin Luther, ada dekat Wittenberg. Nah, dia mulai dengar bahwa, loh, ada ini, orang Katolik ini yang ngomong tentang indulgensi, dan katanya, kamu bisa diselamatkan dengan uangnya. Kamu bayar, bisa selamat, ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan kepercayaan Luther yang tadi saya sebut, ya dia kutip Roma 1.17 kan, orang diselamatkan hanya oleh imannya. Itu sangat menghibur dia. ya Dia takut dengan dosa, takut dihukum, tapi oh, hanya dengan iman, aku bisa diselamatkan. Nah itu sangat menentang apa yang dia yakini. Kok masa sih, ya gak bisa, dia bilang. Keselamatan itu nggak bisa dibeli oleh indulgensi. Karena itu dia protes besar-besaran, dan katanya, dia menancapkan 95 tesis, ya, ini posisi dia, yang menantang ajaran Katolik, ya, di pintu gereja Wittenberg. Ya, makanya tadi ada Wittenberg. Ya. Di dekat Wittenberg inilah, Johan Tetzel, pengkotbah Dominikan itu, menyebarkan pengumuman, tentang indulgensi bagi pembangunan Santo Petrus, ya, bagi yang membantu. Nah, ada sejarawan namanya Lords, yang mengatakan bahwa sesungguhnya Luther itu menyerang Katolikisme yang nggak sungguh-sungguh katolik. Ya, bayangkan, Luther itu banyak benar. Dari 95 tesis yang dia tancapkan itu, banyak yang benar. Tapi karena orang-orang katolik di sekelilingnya itu nggak sungguh-sungguh menghidupi iman katolik. Oke? Okay? Tadi yang saya bilang ya, apa sih sumber perpecahan dosa? Pertama-tama dosa siapa? Dosa orang katolik sendiri. Kita, kamu, saya. Oke, okay, period. Nah, jadi Luther itu menyerang gereja katolik yang nggak sungguh-sungguh menghidupi iman katoliknya. Jelas ya? Kalau anda kata gereja itu sungguh-sungguh menghidupi -sungguh iman katoliknya, mungkin Luther nggak akan melakukan ini. Nah, apa reaksi gereja? Jadi, Paus Leo ke-11, ini Leo ke-11 yang juga hidupnya agak immoral, by the way, ya. Dia keluarkan bula Bula itu surat yang ada tancepannya ya surat resmi yang mengatakan oh ini semuanya ajaran sesat dari Martin Luther ya dia mengecam kesalahan ajaran dalam diri Martin Luther suratnya dibakar oleh Luther ya dia memberontak sungguh-sungguh sangat marah dia bakar suratnya maksudnya dia nggak mau uh, dia mau mengabaikannya nggak mau memperhatikan surat itu. Lalu paus yang sama mengeluarkan Decet Roman Pontificem, yaitu bulan lain, yang mengeluarkan Luther dari persekutuan gereja, atau namanya ekskomunikasi. Oke, okay. lalu mulailah menyebar paham protestantisme ini ke berbagai tempat. Jadi yang diajarkan oleh Luther ini mulai dari Jerman itu menyebar ke negara-negara Nordic, yang Nordic itu ya Denmark, Norwegia, Islandia, Swedia, Finlandia, ya ah semua ya. lalu ada Baltic countries itu Prusia Prusia itu Jerman sekarang Jerman Timur kebanyakan dan juga Polandia lalu ada reformer reformis ya lain namanya John Calvin kita lebih kenal mungkin John Calvin juga ya Martin Luther sama John Calvin ini sangat terkenal dia itu di Swiss tapi yang berbahasa Prancis kita tahu di Swiss itu ada orang-orang berbahasa Prancis Jerman dan Itali nah paham dari Calvin ini menyebar juga ke Prancis ya ke Holland, Scotland ke Inggris ke kelompok yang namanya Puritans. Ya, Puritans ini nantilah eh, nantinya akan pergi ke Amerika. Jadi di Amerika Serikat sekarang banyak paham Calvinisme. Kebanyakan orang-orang Protestan di Amerika itu mengikuti aliran Calvinisme. Ada sih gereja Lutheran tapi nggak banyak. Ada juga gereja Episcopalian itu berarti gereja Anglikan tapi di Amerika. Tapi nggak banyak. Oke. Okay. Maksudnya nggak sebanyak Calvinism. Lalu ada reformis lain, namanya Ulrich Zwingli, ya, kurang terkenal, kurang menyebar. Dia hanya uh, di Swiss yang berbahasa Jerman. Oke, okay, jadi dari situ muncullah banyak kelompok, ya, Baptis, Anabaptis, metodis keluarlah kelompok-kelompok lain yang berakar pada ajaran Luther, Calvin, dan Zwingli, tiga reformis yang pertama. Apakah mereka saling mengenal? Tahu, ya. Jadi Calvin tahu ada Luther, ya. Dia uh, tahu ajaran Luther. Zwingli tahu-tahu ada Calvin, tapi kita tahu juga bahwa ajaran mereka sangat berbeda. Ya. Kalau mau dibilang dalam berbagai hal, banyak aspek, kebanyakan aspek ajaran yang paling ekstrim menyimpang dari ajaran Katolik adalah Tebak Luther bukan Zwingli. Ya. Zwingli itu paling ekstrim ya menyimpangnya. Oke okay, next hampir satu jam sudah ya, saya mau coba selesai dalam mungkin 10-15 menit lagi. Sekarang ada lagi skisma lain. Ini sangat lain dengan yang dilakukan oleh tiga orang tadi yaitu Luther, Calvin, Zwingli, ya trio tadi. Ini terjadi di Inggris. Inggris itu selalu beda sendiri karena mereka di pulau terpisah, ya kan, dari Eropa. Oke. Okay. Nah akarnya apa? Akarnya adalah dari satu orang ini, namanya Raja Henry ke 8 Ya, dia sebenarnya nggak mau Lutheranisme, ajaran dari Martin Luther itu masuk ke Inggris. Dia nggak mau. Kenapa bisa ada skisma atau perpisahan dari gereja Katolik di Inggris? Karena masalah moral, masalah perkawinan, ya sedikit masalah hawa nafsu, sedikit mencari penerus dalam kerajaannya, ya dan sebagainya. Jadi Henry VIII ini menikah dengan seorang Katolik, ya orang Spanyol, yaitu Catalina dari Aragon. Aragon itu kerajaan di Spanyol. Ya, Aragon, ada kerajaan Navarra ada kerajaan Aragon Oke okay. Tapi dia nggak dapat keturunan laki-laki dari Katharina di Aragon Nah dia pengen keturunan laki-laki Yang akan menerima partnya di tahtanya Nah dia sebelumnya udah punya affair Hubungan singkuhan ya dengan Anne Boleyn Anne Boleyn ya perempuan lain ya, Oke okay. Atau apa namanya? Pelakor ya pelakor ya bahasa gaulnya pelakor ya oke okay. nah um, dia minta ke paus clemens ke tujuh untuk menganulasi atau membatalkan pernikahannya tapi ditolak oleh paus clemens ke -7. kenapa ditolak ya jelas saja karena pernikahannya sah ya kalau pernikahannya sah dengan katarina dari aragon yang bisa dibatalkan dibatalkan atau anulasi itu kan berarti kamu menyatakan bahwa pernikahan itu tidak pernah ada atau tidak sah. Oke, okay. Jadi dia akhirnya ngotot ya Henry ke-8 itu menikah akhirnya dengan Anne Boleyn. Ya, dia menikah dengan Anne Boleyn. Nah, Paus Clemens ke-7 sebelah kanan ya. Clemens ke-7 itu menyatakan dengan jelas dan publik bahwa pernikahanmu itu tidak sah. Pernikahan dengan Anne Boleyn ya, bukan dengan Katarina. Yang Katarina itu sah. Nah, Clemens ke-7 itu mengekskomunisi Henry ke-8 dan juga perempuan barunya. Yang bukan istrinya karena tidak sah ya. Oke. Okay. Jadi, Henry ke-8 ini bernasib seperti Luther dalam hal ini. Dia di ekskomunikasi atau dikeluarkan dari persekutuan gereja. Nah, sebaliknya, Klemens ke-7, Paus menyatakan, menegaskan bahwa pernikahan Henry dengan Katarina itu sah. Jadi ini sangat ditampar ya, Henry ke-8 oleh Paus Clemens ke-7. Semakin marahlah Henry ke-8, dia bersama dengan parlemennya mengeluarkan Acts of Supremacy ya, tahun 1534. Ini agak gampang kan hafalnya, 1534, 1534. Ya, 5 turun, 3, 4, naik sedikit di tengah-tengah. Oke, okay. ya, ini kalau mau ujian caranya gini ya. Oke, okay. nah um, menurut Acts of Supremacy ini, Monarch atau Raja Inggris adalah kepala dari gereja Anglikan, Church of England, itu Anglikan. Makanya Ratu Elizabeth II sekarang adalah kepala dari Gereja Anglikan. Meskipun Anglikan itu Gereja Anglikan punya juga uskup agungnya. Ya. Oke, okay. tapi kepalanya adalah ratu atau raja Inggris, monarch. Oke, okay, itu crash course cepat tentang Anglikanisme. Kita tahu ada banyak santo yang muncul dari peristiwa ini. Misalnya Santo Thomas More, semuanya tahu Thomas More ya, atau Saint John Fisher, ya? Mereka itu menentang, ya taat atau tunduk pada Henry ke-8. Mereka berpihak pada Paus Clemens ke-7 dan menegaskan bahwa halo Raja Henry ke-8, pernikahanmu dengan Katarina adalah sah, ya. Makanya mereka dibunuh oleh Henry ke-8. Henry ke-8 ini orang yang sangat hmm, apa ya bahasanya ya. Dia akhirnya juga menghukum mati Anne Boleyn, ya, Ini kalian cari sendiri kata yang tepat untuk mendeskripsikan orang seperti itu. Oke. Okay, lanjut. Apa sih ajaran protestan Ya, dalam 10 slides, ya, atau 12, atau 11, saya lupa berapa. Ya. Ini rangkuman, sangat-sangat rangkuman. Saya rangkum ke dalam 5 solas. Ya. Solas, ini bukan es krim atau apa ya, solas, itu bahasa latin artinya hanya, atau satu. Oke. Okay. Kalau mau dirangkum secara sangat simple, dan ini saya uh, oversimplify, ya. jadi lebih rumit, tapi saya sederhanakan. Pertama, sola fides. Ya, jadi hanya iman. Saya akan jelaskan dia. Ya. Kedua hanya rahmat. Ya, only grace. Hanya sabda. Ya. Solo verbo. Sola scriptura. Ini lebih kita kenal. Ya. Semuanya mungkin pernah dengar. Ya. Kata sola scriptura. Only scripture. Dan solus Christus. Hanya Kristus. Ya. Bisa dihafal ya. Ini untuk ujian. Ya. Gampang kan? Lima solas. Apa sih ajaran protestan? lima solas ya uh, sola fides, sola gratia, sola verbo, sola scriptura dan sola Christus. So, uh, sorry, solus Christus ya bahasa Latin ada gendernya. Oke. Okay. Sola fides singkat kata. Ya Ini pertentangan akan penggunaan akal budi dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman ya. Jadi orang Protestan itu bilangnya oke okay, hanya iman cukup. Nggak usah memikirkan tentang Allah Tritunggal, Kristus, Bunda Maria, ya, gereja, sakramen. Malaikat kayak apa ya? Jadi nggak usah mikir tentang malaikat, ya nggak usah mikir tentang iman, imani aja, ya. Nah ini lain sekali dengan Katolik, ya. Jadi yang ditentang pertama adalah penggunaan akal budi dalam memikirkan Allah. Ya? Lalu ditentang juga nilai dari pekerjaan atau karya manusia, ya. Jadi yang penting iman, dengan iman kamu itu akan diselamatkan. Ini kata orang Protestan ya, atau kata Martin Luther nggak usah kamu kolaborasi dengan rahmat. Karya nggak penting, ya nggak penting. Makanya surat Yakobus ini bisik-bisik ya, ya nggak sih publik sih ini ya. Martin Luther itu pengen buang surat Yakobus, ya. Dia udah buang tujuh kitab di Perjanjian Lama, dia mau buang lagi surat Yakobus dan beberapa surat lain. Ya. Karena kenapa? Karena di Yakobus itu dikatakan bahwa iman tanpa karya mati. Iman tanpa karya mati. Dan Martin Luther itu kurang suka dengan ayat ini. Dia mau buang seluruh suratnya. Dia bilang ini epistle of straw ya. Jadi ini surat gandum ini dibakar aja udah ya. Surat gandum maksudnya itu. Epistle of straw. Ini kata-kata dia yang sangat terkenal. Oke, lanjut. Sola yang kedua atau solo yang kedua itu sola gratia atau sola Verbo. Saya gabung ya. Nah, Sola gratia itu berkaitan erat dengan konsep pembenaran. Ya, pembenaran itu apa maksudnya pengampunan, ya. Kita manusia kan berdosa. Gimana sih caranya Allah itu memulihkan keadaan kita, ya, dari dosa asal, ya. Nah, itulah yang dinamakan justification. Oke, dalam bahasa bahasa teologi, ya, justification, pembenaran. Gimana manusia bisa diampuni dan dikembalikan dalam keadaan asalnya, yaitu berkenan pada Allah. Nah, bagi Luther, orang yang dibenarkan itu namanya simul justus ya yeah, Luther itu banyak pakai bahasa Latin juga. Yeah. Nah, simul justus peccator itu maksudnya dia itu benar dan pada saat yang sama berdosa. Apa maksudnya? Di luarnya dia itu benar, just. Yeah. Di luarnya dia benar, tapi di dalamnya dia itu berdosa. Yeah. Jadi bagi loser, apa yang penting? Tampak luar, tampak luar. Ya. Allah membenarkan kamu dari luar. Ya. Dalammu tetap berdosa, tapi dari luar Allah memberikan kamu baju yang baru, <tuh> ya, seperti pakaian yang baru. Kamu dibenarkan dari luar. Ya. Nah itu namanya just, secara tampak luar. Oke, okay, lalu ada lagi ini ya. Nah, justification itu berarti seperti deklarasi eksternal ya dari pengampunan. <tuh> seperti napi ya. Kalau napi itu kan ada namanya pardon ya. Jadi negara bisa seperti mengampuni kesalahanmu ya, pardon namanya, bukan forgive ya, lain. Jadi ya udah, kamu tadinya narapidana di penjara, tiba-tiba kamu dikeluarkan. Nah, kamu masih berdosa di dalam. Tapi di luar, kamu seakan-akan sudah dibenarkan, karena kamu dikeluarkan dari penjara. Nah inilah konsep Martin Luther perihal pembenaran. Ya. Cukup rahmat, cukup sabda, maksudnya cukuplah bagi Allah untuk mengatakan bahwa kamu benar. Ya. Nah perlu ada perubahan interior. Oke, makanya dia bilang, udah kamu dosa aja semaumu. Ya kita banyak dengar juga orang protestan ya, yang punya paham seperti ini ya tepat ya. jadi sekali kamu percaya sama Tuhan kamu diselamatkan pasti kamu nggak bisa kehilangan keselamatan itu ini bertentangan sekali dengan ajaran Katolik ya. ajaran Katolik itu kamu bisa kehilangan keselamatan kamu nggak punya kepastian sampai akhirnya ya, sampai kamu mati ya. baru kamu tahu kamu kemana nah makanya Luther bilang sin greatly but believe still more greatly kamu berdosa lah semaumu, tapi percaya aja yang penting. Nah ini bertentangan dengan konsep katolik. Katolik, ya nggak usah perhatiin kutipannya, tapi singkat katanya, pembenaran itu perubahan interior. Pengampunan dosa. ya Pengampunan dosa itu menuntut perubahan dan pengudusan dalam diri kita. Bukan cuma di luar, bukan seperti narapidana yang dikeluarkan dari penjara. Tapi masih dalamnya itu borokan. itu konsep dari Martin Luther. Oke, okay. sekali lagi ini Soal yang lain ya. Sekarang yang lebih terkenal ya Soal skriptura. Ya. Nah paham ini menentang pertama tradisi. Jadi orang-orang Protestan itu menentang tradisi. Nggak usah kamu lihat apa yang dikatakan orang sebelumnya. Menurutmu aja, ya Roh Kudus menerangi kamu langsung. Nah mereka juga menentang magisterium atau otoritas atau wewenang mengajar dari Gereja yaitu Paus dan para konsili. Eh, para konsili maksudnya konsili, konsili ya, perkumpulan para uskup. Nah, ironisnya Luther sendiri menolak beberapa kitab, katanya sholat skritura. Kenapa kamu tolak beberapa kitab kalau gitu? Ya, ini ironisnya, ini ini bisik-bisik ya. ya Oke, okay. dia menolak, misalnya kitab kebijaksanaan, ya satu dua makabe, tobit yudit, ya di Perjanjian Lama, Esther. Ya. Lalu dia menolak di perjanjian baru misalnya Yakobus atau juga Ibrani dan juga Wahyu. Ya. Nah, tapi Yakobus yang paling terkenal ya dia tolak. Apa sih jawaban Katolik terhadap sola scriptura? Ya. Scriptura? Uh, bisa ada banyak, tapi saya kasih di sini kayaknya ada tujuh kalau saya nggak salah ingat ya. Oke, okay. pertama solas skritura itu nggak diajarkan oleh Kitab Suci sendiri. Ceng-ceng, ya oke. Okay. Kitab Suci itu katanya kamu mau ambil semua ajaranmu dari Kitab Suci kan? tapi kitab suci sendiri tidak mengajarkan salat skritura. Malahan dia ngomong tentang tradisi ya. Sadalah itu ada yang disampaikan secara tertulis maupun lisan ya. 2 Timotius 2:2, gampang kan diingat bonus itu ya. Yesus sendiri mengutip tradisi yaitu Mishnah ya. Dia ngomong tentang tahta Musa ya, kursi Musa. Ingat ya. Nah, itu enggak ada di Perjanjian Lama. Oke. Okay. Dia kutip dari Mishnah. Mishnah itu bagian dari Talmud. Talmud itu punya dua bagian, Mishnah dan Gemara. Mishnah itu, ini pasti Romo Bayu bisa menjelaskan lebih baik ya. Mishnah itu ya koleksi atau kumpulan ajaran lisan dari para rabi yang dikumpulkan sekitar abad ke-2 ya. 200-an ya jadi setelah Yesus. Oke. Okay. Tapi kata-katanya ini ada dalam Mishnah ya. Jadi belum tertulis. Zaman Yesus belum tertulis. Dikumpulkan dalam bentuk tulisan itu sekitar abad ke tadi 2 ya, akhir abad ke-2. Yesus taunya itu dari dengar ya Mishnah tradisi lisan dari para rabi. Oke, okay, next. Para rasul itu punya otoritas mengajar. Punya otoritas untuk memutuskan secara otoritatif, ya, binding. Keputusan mereka itu berlaku bagi seluruh gereja, seperti yang kita lihat di Kisah Para Rasul 15. Jadi ada magisterium, oke. Okay. Nah, lalu kitab suci itu sendiri nggak cukup karena banyak hal yang sulit dimengerti dan nggak sepenuhnya jelas, ya. Petrus di 2 Petrus 3 ayat 16 itu bicara tentang surat-surat Paulus ya, yang banyak disalah tafsirkan oleh orang-orang sehingga mereka jadi tersesat. Ya. Jadi butuh instansi lain ya, yang menafsirkan kitab suci yang mengatakan ini loh artinya. Nah itulah magisterium dan juga tradisi. ya Tradisi itu yang disampaikan mulut ke mulut, generasi ke generasi. Lalu keenam dan terakhir, bukan tujuh ya, sorry, enam. Jadi, um, bahwa kitab bahwa tradisi itu nggak disebut di dua Timotius bukan berarti nggak ada tradisi ya ayat favorit orang-orang Protestan untuk membela atau me backup ya, atau mendukung mendukung katanya ya mendukung paham sola scriptura adalah dua Timotius 3 ayat 16 ya semua kitab itu diinspirasikan oleh Allah dan berguna bagi pengajaran ya dan sebagainya di sana nggak ada tuh kata tradisi katanya seluruh kitab suci nah bahwa itu nggak disebut bukan berarti itu nggak ada ya karena dalam ini contoh lain aja ya sampingan di Efesus itu katanya gembala pastor pengajar semuanya itu berguna bagi pembangunan umat Kristiani nggak disebut tuh kitab suci bahwa kita bahwa ada sesuatu itu nggak disebut bukan berarti dia itu nggak ada nah Fakta bahwa di 2 Timotius 3 hanya disebut Kitab Suci, bukan berarti nggak ada otoritas mengajar dan nggak ada tradisi. Ya itu poin saya ya. Semoga saya nggak terlalu cepat. ya. Itu maksudnya ya. Jadi nggak disebut bukan berarti nggak ada absence bukan berarti non existence. Oke, okay? hanya saja di situ nggak disebut semuanya. Oke, okay. terakhir ngos-ngosan ya. Terakhir ini solus Kristus, hmm, solus Kristus artinya orang Protestan itu mengatakan bahwa oh hanya ada satu pengantara yaitu Kristus. kami nggak mau ada pengantara lain. Siapa itu pengantara lain? Gereja. Kenapa aku harus tanya gereja? Apa tafsiran dari ayat ini, ayat itu harus ngapain? Lalu aku nggak mau ada imam, tahbisan suci, ya. ngaku dosa. Oh ngaku dosa langsung ke Allah aja, ya. kan ada itu hotline, ya. hotline. Ya, ngapain aku dosa ke imam? Oke, okay, jadi mereka menerang juga Holy Orders, atau tahbisan suci. Ya. Nah, mereka selalu kutip ayat itu, yaitu 1 Timotius 2 ayat 5, nanti boleh kalian buka. tuh ya. ya. Hanya ada satu pengantara. Oke, okay. jawaban katolik apa? Oke, okay. setuju. Ya, betul. <tuh> betul, hanya ada satu pengantara yaitu Kristus. Tapi bukan berarti, Nggak ada orang lain yang mengambil bagian dalam pengantaraan Kristus ya. Misalnya di Perjanjian Lama itu ada nabi-nabi ya. Allah itu berbicara lewat nabi-nabi. Oke. Okay. Lalu Yesus juga menunjuk orang-orang lain untuk menjadi pengantarannya dalam hal pengampunan dosa misalnya ya. Yohanes 20 22 23 ya. Dan banyak lagi. Oke, okay, di kitab Ibrani Oke, okay, lalu bisa berdoa buat orang lain kan? Nah, itu pengantara juga tuh, ya berdoa bagi satu sama lain. Surat Yakobus. Oke. Okay. Nah, ini sekilas ya. Ini ini fun fact. Ya, ini fun fact. Perbedaan eh, antara para reformis dalam hal ekaristi. Nah, Luther itu masih lumayan iman tentang ekaristinya belum terlalu menyimpang, ya. Jadi dia bilang ekaristi itu ya udah itu sungguh-sungguh ada substansi ya substance. Kristus, um, ya, tubuh Kristus sungguh-sungguh ada, tapi juga masih ada substansi dari roti. Ya. Ini namanya konsubstansiasi ya, lain dengan ajaran Katolik. Kalau Calvin itu lebih ekstrim, dia bilang, oke okay, dalam Ekaristi nggak ada substansi Kristus, tapi Kristus bertindak dalamnya. Zwingli lebih menyimpang lagi, bilangnya Kristus itu direpresentasikan dalam Ekaristi. Ya. Nah Katolik itu ya apa itu Ekaristi? Dalam Ekaristi Seluruh Kristus, tubuh, darah, jiwa kalahan itu ada dalam rupa roti dan anggur. Ya, di bawah spesies atau penampakan, atau rupa roti dan anggur. Ya, itu namanya aksiden. Ya. Aksiden roti dan anggur tampaknya roti, rasanya roti, kelihatannya roti, tapi sesungguhnya itu bukan roti substansi. Ya, tapi itu Kristus sendiri, tubuh, darah, jiwa kalahan. Komplit, Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Oke. Okay ini review ya, review tentang tenets atau ajaran protestan. Jadi, tadi sola ya, dalam hal sola fides, protestan itu bilang hanya iman, tapi nggak ada karya, nggak ada akal budi. Nah, posisi katolik itu selalu dan, hampir selalu ya, sorry, hampir selalu, dan. Ya. Kalau protestan itu either or, bahasa Inggris either or, kamu pilih ini atau ini. Kalau pilih A, nggak boleh B. Pilih B, nggak boleh A. Kalau katolik, A and B. Ya, Ha, dalam hal ini, ya, ya dalam hal ini oke. Okay. Jadi, Katolik kita bilang iman, iya, tapi karya juga. Iman tanpa karya mati, ya. akal budi, iya juga. Ya. Paulus, ya, akal budi menemukan ya, Allah dalam ciptaan. Oke, okay. Petrus juga bilang harus memberikan alasan, ya, akal budi: "reason for your hope" atas pengharapanmu. Lalu, sola gratia, ya. Protestan bilangnya, oh. Ya, pengampunan atau uh, perubahan atau pembenaran itu hanya eksternal. Kalau kita, ya, internal, kamu harus dari dalam berubah. Oke, okay. lalu soal skriptura, hanya kita suci. Kalau menurut orang Protestan, nggak mau tradisi, nggak mau magisterium. Kita semuanya, makanya tadi ada gambar kursi dengan tiga kaki. Ya, saya lupa jelasin itu apa, tapi semoga semuanya udah menebak. Ya. Ada kursi dengan tiga kaki, ya, ini menggambarkan apa itu, ya, ya ini. Kita selalu berpegang pada kitab suci, tradisi, dan magisterium. Kursi dengan tiga kaki. Lalu, Solus Kristus, dia bilang, hanya Kristus nggak mau ada mediasi atau pengantaraan dari ciptaan. ya Jadi, malaikat atau imam atau paus nggak mau. Kalau kita, Kristus, iya. Kristus itu satu-satunya pengantara, tapi ada ciptaan manusia ya, yang mengambil bagian dalam pengantaran Kristus yang tunggal itu. Oke, okay? tetap ada satu pengantara, hanya ada satu pengantara, ya? tapi kita ambil bagian dalam itu. Hanya ada satu yang mengampuni dosa, ya? Allah yang mengampuni dosa satu-satunya, tapi ada manusia yang ditunjuk untuk mengambil bagian, ya? diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Yang mengampuni siapa? Allah. Ya, imam itu hanya meminjamkan suaranya, meminjamkan tangannya. Oke, okay? itu maksudnya ya. Oke. Okay akhirnya kesimpulan dari semuanya cuma tiga poin ya jadi pertama Kristus hanya mendirikan satu gereja satu gereja saja dua perpecahan itu menentang kehendak Kristus Kristus nggak mau ada perpecahan tiga kesatuan karena itu yang dimaui oleh Kristus harus dipulihkan kembali ya. siapa yang memulihkan kamu, saya, oke, okay? semuanya sama-sama, ya. Caranya gimana? Pertama-tama dari hidup sendiri dulu, nggak usah ngomongin orang lain, ya. Nggak usah lihat ya orang lain kayak apa, lihat ya Roma ngapain, di Fatikan ngapain tuh, ya. Buat ekumenisme dan sebagainya, nggak usah. Lihat dulu hidup sendiri. Aku berusaha untuk hidup kudus dan untuk berdoa, ya. Karena kalau aku jadi orang yang lebih baik, banyak orang lebih tertarik dengan iman Katolik. Ya? Kedua dengan belajar tentang iman Katolik seperti yang kita lakukan sekarang saya juga ya saya juga belajar terus ya. untuk nyiapin ini saya belajar saya sambil ngomong pun saya belajar ya. dan berdialog saling berbicara ya ngobrol lah dengan temanmu yang Protestan ya. dengan temanmu yang mungkin beragama lain ya saya punya kesempatan selama satu tahun terakhir ini mengajar di Universitas privatnya Universitas swasta sorry ya swasta dan saya ketemu mahasiswa dari berbagai agama dialog ngomong nggak apa-apa ngomong ya. diskusi tentang kebenaran cari kebenaran itu namanya dialog tapi itu poin kedua loh ya poin pertamanya adalah kekudusan hidup pribadi dan doa doa nah inilah kesatuan yang mau kita cari jadi gereja terus berdialog ya ada namanya Pontifical council for ecumenical dialog, ya, untuk dialog ekumenisme ya. Jadi ada yang dialog dengan orang-orang Lutheran, dengan orang-orang Protestan ya. Dengan orang-orang Pentakostal sedikit susah ya. Dengan orang gereja-gereja Ortodoks ya. Dialognya terus berjalan. Paus Benedictus terus mengusahakan itu dengan gereja Anglikan. Banyak orang Anglikan yang sudah kembali ke gereja Katolik ya. Dan kembalinya itu berbondong-bondong ya. Jadi satu paroki langsung kembali. Sampai Paus Benedictus mendirikan satu katakanlah kesukupan, ya bahasa vulgarnya bahasa yang tepatnya itu ordinariat ya, ordinariat bagi orang-orang alikan yang kembali ke gereja Katolik supaya mereka bisa mempertahankan misalnya cara mereka beribadat yang khas ya tapi disesuaikan dengan tentunya iman Katolik ya. Lalu yang jadi imam di anglikan tetap bisa jadi imam di gereja Katolik dan sebagainya. Oke, okay, review ya poin-poin hari ini. Ini table of contents ya, daftar isi. Jadi kesatuan gereja itu satu, gereja itu katolik universal. Universal buat semua orang di seluruh tempat, di seluruh waktu. Ya. Dari Kristus mendirikan sampai akhir zaman. Ya. Itu katolik namanya. Sayangnya ada perpecahan dalam gereja yang satu ini, namanya skisma. Ya. Perpecahan protestan di barat, alnikan di barat, dan beberapa di timur sebelumnya. Ya. Tahun 431, tahun 451 dan tahun 1054. Ya. Kita udah sama-sama kan ya. Dan juga ini ajaran protestan tadi saya sebut ada lima solas. Ya. Jadi solas coba sama-sama review. Sola Fides, Sola Grazia, Verbo, Sola Scriptura, dan Solus Christus. Ya. Dan terakhir, terakhir ya ini kesimpulannya, tiga tadi. Ya. Oke, okay. Saya kira saya tinggal di situ. Ya. Uh, ini hanya kalau makan itu ini namanya appetizer ya. Jadi yang snack snack kecil supaya uh, kita semua mau belajar lebih banyak lagi. Ini uh, masih banyak yang bisa digali. Kita masih bisa belajar banyak. Saya juga ya. Saya masih mau belajar banyak tentang hal ini supaya saya lebih paham ya. Dan teman-teman juga semuanya. Ayo sama-sama ya kita dalami hal-hal seperti ini supaya. Iman kita semakin bertumbuh, kita semakin uh, hidup kudus. Sebagai pengikut Tuhan, kita mampu juga nantinya berdialog, ya, supaya siapa tahu lewat kesaksian hidup kita, banyak orang yang mau kembali ke gereja Katolik, dan dengan demikian kehendak Kristus akan kesatuan terpenuhi. kembalikan oke okay. thank you father Kenny untuk pemaparannya satu jam lebih <laughs> sepertinya father juga cukup capek uh, menjelaskan slide nya satu persatu dari tadi uh, kita akan buka sesi tanya, -tanya jawab uh, sudah ada beberapa pertanyaan tapi kita akan clearkan terlebih dahulu uh, dengan adanya webinar ini kita bukan mau mengkonfrontasi tapi kita mau menunjukkan kalau uh, gereja itu sebenarnya satu dan gereja Katolik sebagai uh, awal mula gereja uh, Kristen yang diteruskan dari uh, para rasul dulu itu menginginkan adanya persatuan kembali dari seluruh uh, tadi disebutkan komunitas gerejawi tadi kita pengen uh, kita bareng-bareng menjadi satu agama Kristen lagi dan itu juga bukti nyatanya tadi Father juga jelaskan kalau kita sering melakukan dialog dengan uh, komunitas gerejawi lain salah satu bukti nyatanya adalah kita selalu mendoakan persatuan kembali komunitas Kristiani saat kita Jumat Agung benar ya Brother? jadi di doa umat kita ada berdoa supaya umat yang tercerai berai ini kembali bersatu dalam pangkuan kerja Katolik gitu. oke, okay, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, masih banyak yang belum puas dengan pertanyaan yang kita lempar kemarin tentang penjualan kita pakai istilah mereka, penjualan suara indulgensi mungkin boleh diklirkan lagi pada apakah memang ada penjualan itu, dan kalau tidak, dari gereja Katolik, pandangannya seperti apa gitu. Oke, okay, thank you, uh, thank you juga dari ya, kata-kata dari Kevin itu bagus banget. Saya mau tambahkan aja, kita juga berdoa bagi persatuan itu di uh, beberapa hari ya, sebelum pesta pertobatan Santo Paulus bulan Januari. Kita ingat ya, ada hari-hari kita berdoa bagi persatuan umat Kristiani. Ya, oke. Okay. Nah, oke okay, tentang indulgensi. Apakah dijual? Jawabannya, tidak dijual. Ya, ini faktanya tidak dijual. Ya, enggak ada yang menjual indulgensi. Ya, karena penjualan barang-barang suci itu dosa yang namanya simonia. Ya, simony. Penjualan barang suci. Jadi zaman itu pun nggak dijual. Ya, nah, orang salah pahamnya begini. Ya. Loh, kok aku disuruh bayar begini ya? Kalau aku disuruh nyumbang supaya dapat indulgensi, seakan-akan aku beli. Nah ini kesalahpahaman di sisi publik. Tapi sebetulnya yang dilakukan oleh Julius II, oleh Paus Julius II, itu sah dan benar. Ya. Kenapa? Karena gini. Apa itu indulgensi? Jadi perlu kita pahami sedikit ya sebelum kita supaya kita nggak salah konteks. Indulgensi itu penghapusan ya akan Konsekuensi sementara yang timbul karena dosa, yang dosanya sudah diampuni, apa itu? Ya, aku berdosa, ya. misalnya, aku masuk ke kamar dengan sepatu kotor, ya. kamar mama, ya. kamar mama. Nah itu dosa tuh, ya. dosa. Nah aku minta maaf ke mama, ya. e, aduh, ma, sorry. Ya. Jadi sepatuku kotor, kamar mama ini penuh dengan lumpur, ya. lumpur lapangan sepak bola di luar tadi. Oke, mama mengampuni. Tapi dosa itu menimbulkan hukuman atau konsekuensi ya. Supaya gampang saya ngomong konsekuensi aja ya. Nah konsekuensinya adalah saya harus ngepel kamarnya. Oke. Okay. Nah kalau saya ngepel itu namanya silih ya silih. Nah katakanlah sekarang saya eh, saya nggak ngepel, tapi saya dapatkan ya, ngepel itu dengan cara lain. Ya. Karena dulu Kristus atau para Santo Santa Maria sudah begitu banyak berbuat baik mereka udah ngepel banyak banget, ya, ngepel banyak banget lantai, luas banget lantainya. Sampai sampai pel-pelan mereka itu, tindakan mereka ngepel itu bisa dihitung buat ngepelan saya sekarang. Ya, ini contoh bodoh yang saya berikan, tapi semoga makin jelas ya. Nah, karena mereka banyak ngepel, jadi sekarang saya nggak usah ngepel lagi. Ya, yang mereka ngepel itu diambil sekarang ditaruh di sini, lantainya bersih. Ini namanya indulgensi. Indulgensi itu sumbernya dari jasa, ya, merits dari Kristus dan para kudus yang disimpan dalam harta karun spiritual atau rohani gereja. Yang sekarang kuncinya dipegang oleh paus. Segala indulgensi itu datang dari paus. Ya. Nah, cara dapatkan indulgensi penuh itu gimana? Banyak, ya banyak. Kalian bisa lihat sendiri yang namanya manual indulgensi. Itu ada listnya. <tuh> Misalnya, menghadiri misa kudus, misa perdana seorang imam yang baru. ya Itu dapat indulgensi penuh. Baca kita suci selama 30 menit, ya itu bisa dapat indulgensi penuh juga. Mengunjungi gereja paroki di hari pesta pelindungnya, indulgensi penuh ya, apalagi kalau ada tahun jubileum seperti tahun 2016 ya. Jubileum Kerahiman Ilahi, itu kesempatan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Atau kemarin the By Mercy Sunday, itu juga hari untuk mendapatkan indulgensi penuh. dorosario dalam kelompok dengan orang lain atau sendirian dalam gereja atau kapel. Oke, banyak lagi. Nah, tapi enggak dengan melakukan itu kamu otomatis dapat karena ada empat syarat lain yaitu komuni kudus, mengaku dosa, doa bagi paus, dan ketidakterikatan pada dosa termasuk dosa ringan. Oke, okay. nah sekarang berarti gimana? Dengan karya, dengan karya amal dan cinta kasih, kamu bisa mendapatkan pengampunan bukan dosa, bukan pengampunan dosa, tapi pengampunan atau penghapusan akan ngepel tadi yaitu konsekuensi dari dosanya. ya dosanya harus diampuni dulu dalam pengakuan dosa loh. Ingat ya, bukan pengampunan dosa. Nah, makanya salah satu tindakan cinta kasih adalah menyumbang. ya Menyumbang. Apalagi ini menyumbang untuk pembangunan basilika gereja di Roma, di mana banyak orang akan bisa berdoa dan memandang keindahan yang adalah refleksi atau pantulan dari keindahan Allah. Bayangkan, ya. Basilika Santo Petrus itu begitu luar biasanya masuk sana kamu mikirkan Allah sudah ya nah kalau kamu bantu untuk proyek itu ya kamu melakukan tindakan cinta kasih untuk banyak orang nah dengan melakukan tindakan cinta kasih kamu bisa mendapatkan indulgensi penuh kalau syarat lain terpenuhi oke jadi semoga terjawab ya nggak ada yang jual indulgensi ya. nggak ada yang jual indulgensi yang adalah adalah kesalahpahaman di sisi publik Ya, mungkin karena salah orang yang mengumumkan indulgensinya, bisa jadi seperti tadi Johan Tetzel mungkin dia terlalu berapi-api ya, on fire sampai-sampai dia ngomongnya itu lebay, ya, jadi e, kelewatan batas, ya, padahal dia mau ngomongnya ini tapi jadi salah ngomong ya, bisa jadi kita nggak punya sumber sejarah yang detail tentang Johan Tetzel, ya jadi kita punya sumber yang simang siur saya ambil data-data yang paling objektif ya, tentang dia jadi, itu ya, teman-teman, nggak -teman, ada yang menjual, nggak ada yang menjual, ya. dan Julius kedua melakukan hal yang benar. Ya. Dia bisa minta sumbangan, dan dia bisa memberikan indulgensi itu kepada yang menyumbang. Karena memberikan amal adalah bentuk tindakan cinta kasih. Apakah kamu pasti dapat dengan menyumbang, belum tentu, nah itu yang orang-orang nggak -orang sadar. Sip, Fader, berarti itu sudah clear ya, teman-teman. Kalau gereja Katolik tidak pernah. Melakukan penjualan itu yang ada hanyalah saat itu diberikan indulgensi bagi mereka yang menyumbang. Jadi, ya, kalau nggak nyumbang juga tetap bisa dapat indulgensi dengan cara yang lain, gitu. Bukan memaksa supaya dapat indulgensi. Begitu, oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari tadi banyak yang komen tentang eklesia nula, salus, banyak yang bertanyakan. Kristus sendiri mengatakan. Uh, bahwa dia adalah jalan keselamatan. Kalau mau selamat, ya lewat Kristus. Uh, bagaimana dengan gereja-gereja, komunitas gerejawi di luar gereja Katolik? Apakah mereka juga dapat selamat? Karena mereka kan uh, juga mengimani Kristus yang sama, tetapi uh, di luar persekutuan dari gereja Katolik. Kalau dari pandangan gereja Katolik, itu bagaimana? Oke, okay. sekali lagi, ini bukan pandangan saya, ya. Jadi yang saya jelaskan bisa ditemukan semuanya online ya di dokumen-dokumen gereja ya. Saya nggak keluarkan opini pribadi. Kalau saya ngomong pandangan pribadi, saya akan ngomong dengan jelas ya. Nah, ini ini adalah ajaran gereja. Apakah benar bahwa extra ecclesiam nulla salus ya atau dengan kata lain di luar gereja tidak ada keselamatan? Apakah benar bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan? Jawabannya adalah positif. Iya, betul. Ya. Nah, memang Kristus itu sumber keselamatan. Betul, ya. nah, bagaimana dia mau orang-orang selamat dengan menjadi anggota tubuhnya? Ya, akulah pohon anggur, kamu rantingnya. Ya, lalu tadi Paulus bilang, "Kita semua anggota dari tubuh Kristus. Kalau mau nempel sama penyelamat, ya, Kristus itu kepalanya, dia punya tubuh, kita mau jadi anggotanya." Jadi, anggotanya berarti menjadi bagian dari tubuhnya yang adalah satu, bukan banyak. Tubuhnya adalah gereja yang dia dirikan. Ya. Kristus mendirikan satu, ya. satu, yaitu Gereja Katolik. Oke, okay. nah, bagaimana dengan orang-orang lain yang uh, meyakini bahwa mereka mengikuti Kristus, tapi mereka ada di komunitas-komunitas gerejawi non-Katolik ya. atau di Gereja Ortodoks? Bisakah mereka diselamatkan? Jawabannya bisa, tapi oleh Kristus dan dalam gereja katolik. Nah, ini ini gimana nih jelasinnya? Oke, okay. pokoknya gini, siapapun yang diselamatkan, apapun dia, ya, agama apapun dia, dia di gereja apapun, dia di komunitas gerejawi apapun, yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Oke, okay. kenapa? Ya, ini bukan opini Father Kenny juga ya, karena yang bisa menengahi, menjembatani Allah dan manusia adalah seseorang yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, ya kan? Oke. Okay. Nah, sekarang seseorang yang uh, di luar Gereja Katolik bisa diselamatkan kalau, ya ini menurut Lumen Gentium ke-16 ya. Bisa dicek ya, nanti dicoba pelajari sendiri juga dokumen Lumen Gentium 16 bahwa oh ya, yeah, uh, orang ini hidup sesuai dengan apa yang diyakini sesuai dengan apa yang dia tahu oleh hati nuraninya dia hidup baik katakanlah misalnya dia uh, Calvinist, ya Calvinist atau Lutheran ya nah dia lahir dalam gereja Lutheran papa mamanya Lutheran dia nggak tahu hal lain selain Lutheranisme nah tapi dia berusaha untuk hidup baik sesuai dengan iman Lutherannya. dia nggak tahu bahwa Kristus mendirikan satu gereja ya dia nggak tahu nggak punya keyakinan penuh bahwa Kristus mau semua orang bersatu dalam gereja Katolik Nah, dia nggak pernah menolak gereja Katolik secara eksplisit, ya, atau dia tolak karena dia nggak tahu, katakanlah ya. Nah, dia hidup baik seperti itu, sesuai hati nuraninya, dia bisa menerima keselamatan. Tapi sekali lagi, siapapun yang diselamatkan, dia diselamatkan oleh Kristus dan dalam gerejanya, yaitu gereja Katolik. Ini sedikit misteri memang, ya. Meskipun dia Lutheran, ya, kalau dia ada di surga, dia diselamatkan oleh Kristus dan dalam gereja katolik. Yang di surga sekarang itu anggota gereja katolik semua, ya Santo Santa. Gereja kan ada tiga tahapan, ya gereja yang masih berjuang di bumi, gereja yang menderita di api penyucian, dan gereja di surga yang sudah menang. Oke, okay? semoga menjawab ya dalam 2-3 menit tadi. Ya, jadi, apakah sungguh-sungguh betul ekstra eklesia nula salus? Betul. Tapi apakah berarti yang secara yuridis bukan katolik? Ya? Secara status bukan katolik? itu bagi dia pintu keselamatan tertutup enggak tapi kalau dia diselamatkan dia diselamatkan oleh Kristus dan dalam gerejanya ya ini katekismus gereja Katolik tentang extra ecclesiam nulla salus oke okay, father cukup jelas berarti keselamatan itu akan ada di gereja manapun tetapi hanya lewat Kristus dan hanya lewat gereja Katolik jadi ketika dia melakukan sesuatu yang uh, sejalan dengan uh, iman Katolik itu berarti uh, probably karena ini semuanya kan kembali ke Allah lagi kemungkinan dia akan bisa selamat seperti itu ya Iya, hanya Kristus yang menyelamatkan ya jadi okay. hanya Kristus yang bisa menyelamatkan dan hanya dalam Gereja Katolik okay. nah bukan berarti bagi yang di luar Gereja Katolik tembok Gereja Katolik fisik sekarang ini dia nggak punya kesempatan untuk diselamatkan ya tapi syaratnya tadi itu Lumen menjansi 16 dia harus hidup sesuai hati nuraninya dan dia nggak, kalau dia tahu sungguh-sungguh bahwa oh ini yang benar ini Kristus yang benar ini Gereja Katolik tapi masih aja nggak mau berarti dia nggak bisa diselamatkan ya. Nah yang bisa itu dia yang nggak tahu ya nggak tahu nggak punya keyakinan penuh bahwa hanya ada satu uh, Gereja Katolik Gereja yang dibidikan oleh Tuhan dan hanya dia yang bisa menyelamatkan. Oke. Okay. Uh, ada yang bertanya juga kelanjutan dari pertanyaan ini. Lalu bagaimana dengan Orang Katolik uh, dia dibaptis secara Katolik, dibesarkan dalam gereja Katolik dalam keluarga Katolik, tapi dia sukanya uh, ibadah di gereja Protestan. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dia masih dianggap Katolik? Apakah dia masih sah Katolik atau gimana? Oke, kan oke. Okay. Um, gitu. uh, okay. uh, itu berarti dia orang Katolik mas, dia masih orang Katolik karena sekali dibaptis selamanya dibaptis ya baptisan itu memberikan karakter. Jadi nggak bisa lagi diulang. Jadi sekali Katolik, dia sungguh-sungguh orang Katolik. Nah bedanya adalah ada orang Katolik yang nggak menghidupi tidak ya menghidupi iman Katoliknya. Berarti dia jatuh dalam dosa berat, ya dosa berat yang adalah skisma karena dia memisahkan diri dari Gereja Katolik. Karena apa? Jadi beribadat di tempat lain itu kamu berarti menolak salah satu ikatan persatuan kita yaitu iman ibadat dan persekutuan atau e, kepemimpinan paus. Ya. Nah karena ikatan persatuan itu ada tiga, kalau kamu tolak satu berarti kamu memisahkan diri. Ya. Kalau misalnya kamu tolak iman katolik ya, atau tolak ibadat katolik atau tolak paus berarti kamu jatuh dalam dosa yang namanya skisma. Ya. Nah orang seperti itu kalau dia dia kan dibaptis katolik ya, gimana dia bisa kembali mengaku dosa? Aku dosa, ya, kamu punya kesempatan untuk kembali. Tuhan Yesus menunggu kamu dalam pengakuan dosa. Dia mau memeluk kamu kembali, jadi dosa itu bisa diampuni dalam pengampunan dosa, dalam pengakuan dosa. Sorry, dan dia akan ya, kembali lagi dalam keadaan rahmat. Uh, kita lanjut ke pertanyaan yang lain uh, di... Dalam Alkitab kita ada sedikit perbedaan dengan gereja Komunitas Gereja Reformed Protestan. Uh, mereka menghilangkan uh, kitab-kitab deuterokanonika. Itu uh, alasannya kenapa uh, dan dampaknya apa sih terhadap teologinya mereka dengan menghilangkan uh, kitab-kitab deuterokanonika itu. Dan tadi kamu bilang dampak bukan agak putus. Iya, uh, uh, kenapa mereka menghilangkan dan dampak terhadap uh, pengajaran iman mereka gimana? Dampak terhadap pengajarannya? Iya, dengan menghilangkan Deuterokanonika itu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi gini, kenapa? Uh, pertama, kenapanya dulu ya? Alasannya ini uh, banyak. Salah satunya, salah satunya ya, karena Martin Luther waktu dia mau menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, ya. dia menggunakan versi bahasa Ibrani. Nah, Deuterokanonika itu ditulis dalam bahasa Yunani. Oke. Okay? Jadi karena alasan itu nggak e, masuk ke dalam kanon Protestan dan e, Deuterokanonika itu ada dalam Septuaginta ya, jadi terjemahan e, kita perjanjian lama dalam bahasa Yunani, Maka itu nggak masuk ke dalam kitab suci Martin Luther waktu dia menerjemahkan karena dia ambil dari bahasa Ibrani itu alasan pertama tapi bukan alasan yang paling mendasar karena sungguh-sungguh ada ajaran-ajaran dalam kitab Deuterokanonika yang ditentang oleh Martin Luther. Yang paling jelas adalah ajaran tentang kemungkinan ya, bagi kita yang masih hidup di bumi untuk menolong orang yang sudah meninggal, menolong arwah. Ya. Itu kita tahu di kitab Makabe, dua Makabe. Ya. Kita bisa berdoa bagi orang mati, ada Imam Agung Onias ya, di kitab dua Makabe, dia sudah di surga, tapi dia uh, berdoa bagi yang di bumi, lalu Yudas Makabeus itu mengumpulkan uang untuk menyumbang, supaya dengan demikian dosa orang-orang atau prajuritnya yang membawa jimat itu bisa diampuni. Nah, itu hal-hal yang ditentang oleh orang-orang Protestan. Ya, mereka biasanya nggak berdoa untuk orang yang meninggal. Ya, mereka menganggap bahwa yang meninggal itu pasti diselamatkan, karena tadi yang saya bilang, ya, sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau kita nggak, ya, kita berdoa untuk orang meninggal. Nah, itulah um, salah satu dasar dari kitab di deuterokanonika Kanonika yang hilang dalam ajaran Protestan karena mereka membuang kitab itu, mengecualikan atau membuang tujuh kitab deuterokanonika Kanonika itu. Oke, okay, Father. Uh, dengan, tadi kan uh, perbedaan yang nampak itu adalah tentang uh, Alkitab. Ada perbedaan di Alkitab. Bagaimana dengan terhadap uh, penghormatan terhadap Bunda Maria? Apakah di uh, protestan itu ada penghormatan terhadap Bunda Maria seperti yang kita lakukan atau uh, tidak? Dan kalau tidak, kenapa? Biasanya enggak. Biasanya enggak ya. Tapi uh, perlu diingat bahwa Martin Luther itu masih punya devosi terhadap Bunda Maria. Ya. Jadi dikatakan bahwa sumber sejarah salah satunya mengatakan bahwa dia masih berdoa rosario. Bahkan setelah dia memisahkan diri dari gereja katolik. Ya. Tadi saya bilang makanya ada spektrum. Ya. Spektrum itu ada gradasi. Ya. Gradasi... Um, ya, jadi Luther, Calvin, Zwingli ya. Jadi semakin ekstrim, semakin ekstrim ya. Jadi kita lihat Luther sebetulnya masih punya devosi atau kecintaan pada Bunda Maria. Dan orang-orang kadang bilang juga ya, saya sekalian nyentuh hal lain ini. Oh itu tuh yang e, protestan itu kan nggak punya patung ya? Kalau di gereja Katolik itu ada banyak patung. Kalau di gereja Protestan itu bedanya mereka nggak punya patung. Benarkah? Nggak, nggak benar. Karena di gereja Lutheran itu masih banyak patung. Oke. Okay? Nah itulah yang saya e, bilang ini ada spektrum ya. Jadi ada gradasi lain-lain. Karena setiap orang itu mau menafsirkan sendiri. Jadilah begini beda-beda, ya. Nah, umumnya, tapi memang orang-orang Protestan itu nggak mau menyentuh Bunda Maria atau nggak mau punya devosi atau apalagi berdoa memohon kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena paham Solus Kristus yang tadi saya jelaskan. Langsung aja ke Yesus. Ngapain kamu lewat maknya? Langsung aja ke Yesus, ya. Padahal ada lanjutan dari yang Deuterokanonika tadi. Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani tadi. Betul. Nah, itu kan cukup berbeda dengan uh, kitab-kitab perjanjian lama lainnya yang rata-rata ditulis dalam bahasa Ibrani. Tahu seluruh kan malahan ya? Hampir seluruhnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu kenapa ada perbedaan itu? Pertanyaannya apa? Apa perbedaannya? Kenapa Yunani ada yang dalam bahasa Ibrani gitu? Oke, okay. memang gini. Um, Kitab-kitab Deuterokanonika itu, ini sekali lagi Romo Bayu pasti bisa menjawab lebih baik. Ya. Saya coba sebisa saya. Um, Kitab-kitab Deuterokanonika itu ditulis lebih dekat dengan masehi ya, tahun masehi tahun 0, katakan supaya gampang ngomongnya ya. Jadi, misalnya Makabe itu menceritakan kisah-kisah orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Helenisasi ya. Helenisasi itu zamannya kekaisaran Yunani, ya, mulai Alexander Agung dan seterusnya, mereka ditindas oleh misalnya Antiochus Epiphanes keempat, gitu ya. Nah itu zaman-zaman berarti setelah abad ketiga sebelum masehi, oke. Okay? Nah karena itu bahasa yang lebih banyak digunakan sebagai katakanlah lingua franca, lingua franca itu seperti Inggris sekarang ya, jadi bahasanya itu bahasa Yunani. Apalagi kena Helenisasi. Helenisasi itu imposisi budaya oleh orang-orang Yunani ini ya orang-orang Yunani itu kalau menjajah caranya adalah kamu harus pakai bahasa Yunani kamu harus pegang budaya Yunani ya turunkan itu ya kamu harus pasang patung dewa Yunani ini oke nah itu ada pengaruhnya juga ke situ um, dan saya harus katakan juga ada kitab lain dalam perjanjian lama yang bukan Deuterokononika, tapi yang mengandung bahasa lain. Misalnya, Daniel. Daniel itu kitab yang unik karena ditulis dalam tiga bahasa yaitu Aram, Yunani, dan Ibrani. Ya, ini fun fact. Jadi bedanya apa? Ya beda bahasa aja sih. Ya, ya tapi kitab Nabi Nabi lain itu dalam bahasa Ibrani. Oke. Okay. Bedanya di situ. Dan beda di ini ya teologinya itu semakin berkembang. Jadi sorry ya, motong lagi. Tambahan. Jadi semakin dekat ke abad-abad kedatangan Kristus ya. Jadi abad 3 sebelum Masehi 21 teologi dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu semakin berkembang ya. Orang semakin banyak tahu kan ya. Orang semakin paham dengan berkembangnya waktu. Nah, makanya dalam kitab-kitab yang berbahasa Yunani kita lihat perkembangan teologi juga. Ya, di Tobit ada pengantaran malaikat ya Azarias atau Rafael ya. Dan apalagi di Makabe ya, di kitab Kebijaksanaan juga sama. Oke. Okay. Lanjut ya Fader. Uh, dengan ini, berarti kan ketika Martin Luther memutuskan untuk uh, memisahkan diri dari Gereja Katolik itu uh, suksesi apostoliknya terputus di Gereja Lutheran ya kan? Berarti orang-orang yeah. uh, uh, yang kemudian diangkat menjadi Pendeta oleh Martin Luther dan penerus-penerusnya itu tidak punya suksesi apostolik dengan para rasul. Nah, e, kenapa sih e, di mereka itu diperbolehkan adanya e, pendeta laki-laki dan perempuan, dan mereka juga boleh untuk berkeluarga? Sedangkan di Gereja Katolik itu sangat dijaga sampai sekarang itu e, tidak diperkenankan. Ya, ada kes khusus tapi secara umum tidak diperkenankan oleh Gereja Katolik itu kenapa? Pertanyaannya apa? Kenapa Kenapa di situ boleh ada uh, imam, uh, pendeta laki-laki dan perempuan, dan juga uh, kenapa di Katolik nggak boleh? Oke, okay. kalau kenapanya ya saya hanya bisa menebak. Karena saya nggak bisa, saya hanya bisa menebak. Karena saya nggak nggak bisa baca pikirannya Luther ya. Tapi kalau lihat dari ajarannya Luther, jadi dia memasukkan sebuah konsep yang pada zaman itu belum umum ya. Konsepnya adalah konsep imamat umum umat beriman ya, nah ini mulai populer di gereja katolik juga dalam konsili ke kedua di lumen gentium ya, tapi pemahamannya sungguh lain. Nah luther itu bilangnya yang pegang tugas imamat itu bukan kelompok tertentu ya, yang ditahbiskan, tapi seluruh umat beriman itu pegang tugas sebagai imam. Ya, jadi common priesthood of the faithful, ya. common priesthood of the faithful itu imamat umat beriman, seluruh umat beriman itu punya tugas sebagai imam ya imam. Nah, di Katolik kita juga ada konsep itu ya, common priesthood of the faithful. Tapi konsepnya sangat lain. Konsepnya adalah ya, memang karena baptisan kita semua umat beriman eh umat beriman soalnya, beriman memegang tugas imamat ya, imam raja nabi dari Kristus. Tapi imam dalam artian oh aku harus mempersembahkan kurban hidupku dalam persatuan dengan kurban ekaristi ya. Nah, tapi lain dengan imamat ministerial Nah, Luther itu pakai konsep itu untuk mengatakan bahwa nggak ada lagi imamat ministerial. Ya, imamat ministerial itu ya seperti saya ini ya. Jadi yang ditabiskan. Dia menentang hal itu. Nah, karena imamat itu milik umat beriman seluruhnya dan nggak ada imamat ministerial, ya udah karena umat beriman itu ada laki-laki dan perempuan, berarti semuanya bisa. Ya, eh, kalau kamu nanyanya kenapa, jawaban saya seperti itu. Kenapa? Karena dia punya paham bahwa Nggak ada lagi, ya, orang khusus yang diberikan kepercayaan sebagai, atau, e, tabisan imamat. Jadi, semuanya bisa pegang hal itu. Semua orang bisa tafsirkan, tafsirkan Alkitab. Semua orang, ya, dapat inspirasi sendiri dari Roh Kudus, pribadi-pribadi. Ya, udah, semuanya aja jadi bisa jadi pendeta, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara hilang Uh, terpaksa ya, dipaksa dia. Kasihan juga. Um, kalau dipaksa, tapi tetap apa yang dia ikuti itu nggak menggantikan misa. Ya, jadi atau ikut ambil bagian itu kan, itu kan seperti ikut ya dengarkan khotbah dari pendetanya. Kalau dia terpaksa sekali dan nggak bisa keluar dari itu ya sudah mau gimana lagi. Ya, tapi yang penting itu nggak menggantikan misa. Lain sekali dengan misa. Ya, kalau kebaktian itu yang penting ya khotbah pendetanya ya seberapa bagus pendetanya. Kalau di misa yang penting itu bukan omongannya Father Kenny, ya. meskipun saya berusaha mempersiapkan ya. Tapi homili saya itu betul-betul nggak -betul punya kepentingan ya saya ngomong kasarnya aja. Karena di situ yang bertindak adalah Kristus ya, ya Kristus mempersembahkan dirinya. Ya, kepada kita semua ya, memberikan dirinya sebagai makanan saya hanya meminjamkan suara dan tangan ya, itu bedanya jadi beda banget makanya dia nggak boleh menggantikan misa dengan acara lain ya. itu baik itu dipaksa atau tidak dipaksa oke berarti nah, kalaupun dia terpaksa untuk mengikuti itu nah, dia tetap harus melakukan kewajibannya untuk mengikuti misa ya tidak bisa digantikan oleh ibadah Protestan tadi itu, tapi alangkah lebih baik kalau tidak wajib Enggak wajib ya jangan wajib ikut. Hmm. Iya. <laughs> Oke, okay. kalau wajib dan bisa nggak bisa nggak ikut ya juga jangan ikut. Ada, <laughs> <laughs> okay. yeah. ada. Lalu bagaimana dengan uh, ini dengan di Katolik? itu kan uh, banyak orang yang ngomong itu mirip dengan gerakan pentakostal. gerakan pentakostal di komunitas gereja yang protestan itu apakah di gereja itu sah dan uh, bagaimana sebaiknya uh, kan ada banyak nih teman-teman kita yang juga mengikuti persekutuan doa itu uh, bagaimana caranya menyikapi supaya itu tetap sejalan dengan ajaran gereja katolik gitu oke okay. yang jelas kita tahu bahwa itu diakui oleh gereja ya jadi paus fransiskus beberapa kali mengadakan pertemuan juga dengan mereka yang tergabung dalam pembaruan karismatik katolik ya ini sebuah movement gerakan kalau di, disetujui atau diperkenankan oleh gereja ya apa yang bisa saya katakan ya nah gimana caranya supaya tetap bisa setia dengan iman katolik ya pertajamlah pertegaslah identitas katolik ya jadi itu harus jelas ya nggak boleh tercampur dengan yang lain itu harus benar-benar ditegaskan ya jadi nilai-nilai kekatolikannya harus muncul dengan sangat jelas jadi cinta pada misa kudus sakramen-sakramen bunda Maria ya, Santo-Santa dan sebagainya itu harus tegas lalu kedua penting juga ada pengajaran ya jadi harus ada pembangunan atau pembinaan iman bukan hanya kumpul atau uh, sharing ya. sharing itu ya udah itu seperti ngobrol di kafe mungkin ya nggak apa-apa itu bisa meneguhkan juga tapi perlu juga Ya, ditumbuhkan pengetahuan akan iman Katolik supaya tahu bahwa aku ini orang Katolik. Itu kenapa dan apa bedanya ya, supaya kita bisa juga um, tahu jelas kita sendiri dan kita bisa mengajak orang lain juga ya ke dalam ini satu-satunya kawanan Kristus yang dia uh, dia dirikan, ya, dia didirikan. Jadi mungkin itu ya, dua, dua tips saya. Saya nggak bisa kasih banyak juga ya, jadi dari saya dua itu. Oke, okay, Father. enggak uh, berasa, udah tinggal 10 menit lagi waktu live kita. Uh, sudah banyak pertanyaan yang kita bahas juga hari ini. Mungkin sebagai penutup, Father bisa uh, memimpin doa untuk kita. Kita berdoa supaya, uh, seperti yang kita sampaikan tadi, uh, tujuan dari webinar ini bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi supaya kita semakin tahu bahwa... Uh, ini loh sejarah gereja kita dan mana yang benar, mana yang tidak. Kita berdoa semoga uh, semua komunitas gerejawi tadi kembali dalam pangkuan gereja Katolik. Kita berdoa untuk itu. Oke, okay, thank you. Ini ada berapa orang Kevin yang uh, ikut? Se 700 sampai 800 dari tadi. Oke, okay, uh -huh. saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang uh, dari tadi ikut. Ya, sama-sama.